Aura yang murni ini adalah bunga suci dari zaman kuno. Saya tidak pernah menyangka bahan obat langka seperti itu masih ada. Setelah menghirup kabut putih dalam-dalam, raja pengobatan hanya bisa menghela nafas. Ah, jangan hanyut! Ini semua milikku, itu semua milikku. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Tidak masalah meski aku menghirup kabut racun. Saat dia sedang bersenang-senang, raja pengobatan tiba-tiba menyadari bahwa kabut putih di depannya perlahan-lahan menghilang. Hal ini menyebabkan dia menjadi cemas. Dengan teriakan ketakutan, wajah raja pengobatan berubah menjadi jahat seolah-olah dia baru saja melihat musuh. Dia mulai menelan kabut putih yang dikeluarkan oleh tubuh Wang Chen dalam suapan besar. Kabut putih ditelan oleh raja pengobatan seperti ular yang menelan gajah. Setelah sekian lama, ketika tubuh Wang Chen berhenti mengeluarkan kabut putih, raja pengobatan bersendawa puas. "Fiu, camilan yang mewah sekali, hehe." Raja pengobatan menggosok mulutnya dan memicingkan matanya karena senang. Kali ini, dia mungkin telah menyerap seperempat energi pil bunga suci. Ini tidak kalah dengan sebatang pil bunga suci, terutama energi murni di dalam pil bunga suci serta energi yang dimurnikan dari ratusan bahan obat berharga. Meski begitu, raja pengobatan telah menyerap cukup banyak kabut racun ke dalam tubuhnya, namun itu tidak masalah. Ini adalah batas kabut racun, jadi kabut racun jauh lebih tipis. Selain itu, pil bunga suci memiliki kemampuan untuk melarutkan kabut racun. Hal ini secara alami mencegah raja pengobatan menerima banyak kerusakan. Adapun kerusakannya yang kecil, khasiat obat raja pengobatan yang kuat mampu melautkannya sepenuhnya. Kita harus tahu bahwa raja pengobatan yang telah hidup jutaan tahun memiliki tubuh yang kebal terhadap segala racun. Apa kabut racun ini? Sebelumnya, dia bersembunyi di ruang penyimpanan karena dia tidak menyukai kabut racun. Terlebih lagi, terlalu banyak kabut beracun di wilayah tengah sehingga akan mempengaruhi dirinya. Tentu saja. Raja pengobatan juga memiliki hati yang tidak tahu malu. Artinya, dia berharap Wang Chen akan dihancurkan oleh kabut racun. Dengan begitu, dia bisa mengambil kembali jiwanya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kita harus mengakui bahwa Raja Pengobatan ini masih memiliki hati yang memberontak. Fiuh! Saat Yao Wang dengan malas bersandar di bahu Wang Chen, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan membuka matanya. Aku mendapat banyak manfaat dari menyempurnakan pil bunga suci. Senyuman puas muncul di wajah Wang Chen meskipun dia hanya menyerap sedikit lebih dari dua per 3 energinya. Banyak energi yang terbuang, tetapi Wang Chen masih merasa puas. Lagi pula, mustahil untuk menyempurnakan pil bunga suci tanpa memasuki alam yang murni. Bahkan jika itu adalah bulan mistis lingkaran penuh, itu tetap saja sia-sia. Terlebih lagi, apakah Wang Chen memperbaikinya sambil berjalan? Jika bukan karena kabut racun, akan lebih banyak lagi yang terbuang. Setelah penyempurnaan ini, kekuatan Wang Chen langsung melangkah ke jajaran mistik Moon Level 9. Terlebih lagi, tubuh fisiknya telah meningkat satu tingkat. Tulangnya sepertinya telah berubah menjadi batu giok putih transparan, berkilau dan tembus cahaya, hampir tanpa kotoran. Kresek. Saat Wang Chen berdiri, serangkaian suara ledakan datang dari tubuhnya. Merasakan kekuatan tubuhnya, wajah Wang Chen menunjukkan senyuman puas. Bulan mistik level 9, melangkah ke level ini pada saat kritis ini sangat penting bagi Wang Chen. Kita harus tahu bahwa dunia sedang dalam kekacauan. Saat ini, Wang Chen sangat membutuhkan kekuatan terutama saat dia hendak mengambil tindakan melawan keluarga Ji. Jika dia tidak memiliki kekuatan tirani, menghadapi monster tua keluarga Ji, Wang Chen tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia selamat, ketika saatnya tiba, keyakinan apa yang dia miliki dalam hal pembagian manfaat. Sangat cocok untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Bulan mistik tingkat 9, satu serangan bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan bumi. Jika aku memiliki kekuatan sebesar itu di alam surga, bagaimana aku bisa membiarkan Ji Sueling melarikan diri? Memikirkan Ji Sueling, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Namun, ekspresi Wang Chen dengan cepat menjadi serius, Tian Mokin, saya menginginkannya. Wang Chen mengincar Tian Mokin. Dia tidak membutuhkan hal ini. Tapi bagaimana dengan Yosin Yan? Mungkin dia membutuhkannya. Meskipun Yosin Yan tidak membutuhkannya, bagaimana dengan Silan? Ke'er, atau bahkan bibi Wang Chen sendiri. Tian Mokin adalah harta karun terbaik yang pernah ada. Dan harta karun keluarga Ji, namun yang terpenting sekarang adalah menemukan rahasia yang tersembunyi di area terlarang ini. Menarik pikirannya, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam, "Melihat Raja Pengobatan di bahunya, Wang Chen bahkan lebih puas. Jelas sekali, kali ini Raja Pengobatan sepertinya telah memperoleh banyak hal, tidak banyak pil bunga suci yang terbuang. Apa yang tidak bisa diserap oleh Wang Chen, diserap oleh Raja Pengobatan ini bisa dianggap sebagai penggunaan yang menyeluruh." Mengalihkan pandangannya, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke depan. Setelah keluar dari kabut beracun, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah area inti dari area terlarang keluarga Jiang. Tempat ini seperti negeri dongeng di bumi, sangat kontras dengan kabut tebal di luar. Tidak ada kabut tebal di sini, hanya kabut kecil yang sesekali lewat. Kabut beracun juga telah menghilang dari tempat ini. Hai, namun ketika Wang Chen melihat ke depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ekspresinya menjadi kaget. Adegan di depannya membuat rambut Wang Chen berdiri tegak dalam sekejap, dan dia segera menjadi waspada. Sebab, hanya beberapa ratus meter di depan, saat ini Wang Chen benar-benar melihat sebuah bukit kecil. Namun, bukit kecil ini bukanlah bukit biasa; itu sebenarnya ditumpuk oleh tumpukan tulang yang tak ada habisnya. Selama jutaan tahun, tidak diketahui berapa banyak orang yang jatuh di sini, dan tidak diketahui berapa banyak darah yang ditumpahkan keluarga Jiang di area terlarang ini. Sekarang, sebenarnya ada segunung tulang. Sungguh pemandangan yang tragis! Dan tulang-tulang ini jelas bukan alasan mengapa rambut Wang Chen berdiri tegak dan dia langsung menjadi waspada. Alasan utamanya adalah karena berbahaya. Jelas sekali, tulang-tulang ini tidak semuanya mati di sini bersama-sama; sebaliknya, mereka dikumpulkan di sini ketika mereka meninggal. Dalam hal itu, di area inti dari area terlarang ini, ada sejenis makhluk kuat. Apalagi di antara tumpukan tulang di depannya, sebagian besar orang terbunuh olehnya lalu dibuang ke sini. Inilah alasan utama mengapa Wang Chen gugup. Kedua matanya berkedip, Wang Chen mengerahkan kekuatan caotik di tubuhnya dan melihat sekeliling. Dia melepaskan jiwa ilahinya, tetapi masih diblokir oleh lapisan kekuatan lima elemen, jadi Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah. Dia perlahan berjalan ke depan. Di gurun yang luas dan kosong ini, keheningan sangat menakutkan mengikuti jejak perasaan di tubuhnya, dia perlahan berjalan ke depan. Setengah hari kemudian, Wang Chen muncul di depan sebuah rumah gua kuno. Rumah gua itu sangat besar, dan pintu batunya ditumbuhi lumut. Mungkinkah ini rumah gua iblis besar? Melihat rumah gua, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa tidak berpikir. Tempat ini awalnya adalah dunia yang diciptakan oleh Great Demon. Rumah gua ini mungkin adalah rumah gua setan besar. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdebar-debar. Rumah gua setan besar pasti memiliki peluang. Dan pemanggilan yang dia rasakan berasal dari rumah gua ini. Ini seharusnya menjadi tempat rahasianya disembunyikan. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah rumah gua. Retak retak retak. Namun, sebelum Wang Chen tiba di depan rumah gua, tiba-tiba seluruh rumah gua bergetar hebat. Ledakan. Aura yang kuat mengalir ke langit, mengguncang sembilan langit. Ini. Ekspresi Wang Chen berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Mengaum. Raungan yang menggemparkan Bumi datang, mengguncang gunung-gunung, dan meremukkan Bumi itu membuat Wang Chen merasa telinganya akan meledak. Deng-deng di bawah gelombang udara yang keras, Wang Chen tertangkap basah dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Manusia rendahan, sebuah suara agung terdengar. Saat berikutnya, pintu rumah gua terbuka, dan seekor singa emas muncul di hadapan Wang Chen. "Ses binatang purba, singa emas." Melihat binatang buas yang seukuran bukit, seluruh tubuhnya berwarna emas dan bulunya setinggi puluhan kaki. Wang Chen merasa seolah-olah dia telah berhenti bernapas. Ini adalah singa emas. Binatang besar kuno itu sama sekali tidak kalah dengan raja kalajengking, dan singa emas di depannya jelas sudah dewasa. Entah berapa banyak badai dan tahun yang dialaminya, dan itu tak tertandingi. Aura itu membuat Wang Chen menggigil. Binatang buas dewasa pasti sangat kuat. Faktanya, seperti piton penelan surga kuno, Raja kala jengking, dan singa emas mereka bisa melahap langit dan bumi. Bahkan dewa dan iblis besar tidak akan berani gegabuh di depan mereka. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan binatang dewa. Tanpa diduga, singa emas yang telah dihancurkan demi Tuhan ini tahu berapa tahun sebenarnya muncul di depan Wang Chen hari ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? "Aku adalah Raja Singa Emas." Menghadapi cara Wang Chen mengatasinya, singa emas mendengus dingin. Raja Singa Emas adalah raja dari binatang buas yang terkuat dari ras Singa Emas. Kekuatannya tidak kalah dengan binatang dewa biasa, itu harusnya sebanding dengan makhluk kuat seperti Phoenix. Dibandingkan dengan Singa Emas biasa, ia sedikit lebih kuat. Itu sudah merupakan eksistensi yang dekat dengan Tuhan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen langsung tenggelam. Tanpa diduga, sebenarnya ada binatang buas yang tersembunyi di area terlarang keluarga Jiang. Wang Chen mundur beberapa ratus meter, menjauhkan diri dari Raja Singa Emas dan melihatnya dengan waspada. Wang Chen saat ini jelas bukan lawan Raja Singa Emas. Manusia rendahan, aku merasakan auramu. Aku memanggilmu ke sini. Menghadapi kewaspadaan dan keseriusan Wang Chen, Raja Singa Emas sangat acuh tak acuh. Ia menatap Wang Chen dari atas, dan nadanya malas. Itu kamu. Mendengar ini, Wang Chen semakin terkejut di hatinya. Ekspresinya berubah drastis, dan raut wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Sebenarnya Raja Singa Emas yang kuat inilah yang menariknya ke sini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Mungkinkah dia ingin membunuhku? Wang Chen mengepalkan tinjunya rata erat dan aura kekacauan di tubuhnya melonjak hebat pada saat ini. Dia siap bertarung kapan saja. Bahkan jika dia menghadapi binatang buas seperti itu, Wang Chen pasti tidak akan menunggu kematian. Jika Raja Singa Emas ini benar-benar ingin melakukan sesuatu, Wang Chen pasti akan menolaknya sampai akhir. 1732. Menghadapi Raja Singa Emas, hati Wang Chen berdebar kencang. Keringat menetes dengan tenang, Wang Chen siap bertarung kapan saja. Kamu baru saja mencapai peringkat ke 9 dari alam bulan mistik, tetapi auramu tidak buruk. Namun, menghadapi Wang Chen yang waspada, Raja Singa Emas berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ia mengukur Wang Chen dan mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pasalnya aura yang dipancarkan Wang Chen saat ini justru membuatnya merasa terkejut. Ekspresi Raja Singa Emas membuat Wang Chen semakin gugup. Jelas sekali? Raja Singa Emas tidak takut dengan kekuatan Wang Chen. Saat ini, ini adalah pandangan orang kuat yang memandang rendah orang lemah. Waktu membeku, Wang Chen dan Raja Singa Emas sepertinya menemui jalan buntu. Gunung Tulang Putih itu diciptakan olehmu. Setelah sekian lama, melihat Raja Singa Emas tidak berencana untuk segera bergerak, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam, "Hehe, di sana saya suka mengoleksi Tulang Putih." Raja Singa Emas mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Tapi orang-orang ini tidak dibunuh olehku." Segera setelah itu, Raja Singa Emas mengubah topik dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian, kata-kata Raja Singa Emas membuat jantung Wang Chen berdebar kencang, "Tidak dibunuh oleh Raja Singa Emas. Hal ini membuat Wang Chen kaget karena tidak dibunuh oleh Raja Singa Emas. Siapakah itu?" Di antara tulang-tulang putih ini, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius di sana? Kekuatan mereka pasti tak tertandingi. Jika bukan ahli seperti Raja Singa Emas, lalu siapa lagi? Meskipun negeri kabut tertutup, kabut tebal, dan kabut beracun, mustahil membunuh begitu banyak orang jenius. Orang itu sudah mati, keberuntunganmu tidak buruk. Orang itu baru saja meninggal bulan lalu. Tulang putihnya saat ini disimpan di gua saya. Mungkin Anda akan melihatnya nanti. Jejak keracunan muncul di mata raja Singa Emas. Saat ini, ekspresinya menunjukkan kecintaannya pada tulang putih. Hai, Wang Chen menghirup udara dingin. Hobi Golden Lion King ini sungguh membuat Wang Chen gemetar ketakutan. Mengumpulkan tulang ini bisa dianggap sebagai hobi yang unik. Namun, apa yang ingin dia lakukan dengan menariknya ke sini? Hingga saat ini, Wang Chen belum mengetahuinya. Mungkinkah ia ingin mengumpulkan tulangnya sendiri? Jika itu masalahnya, Wang Chen hanya bisa mengecewakannya. Mengapa kamu menarikku ke sini? Melihat Raja Singa Mas tidak menyebutkan masalah ini dari awal sampai akhir, Wang Chen akhirnya mau tidak mau mengambil inisiatif untuk bertanya, "Kamu memiliki aura dewa sejati?" Akhirnya. Setelah Wang Chen menanyakan pertanyaan ini, Raja Singa Emas membuka mulutnya. Wajahnya terlihat serius. Ia menatap Wang Chen dengan mata setajam kilat. "Aura Dewa Sejati, benar sekali. Inilah alasan mengapa Raja Singa Emas menarik Wang Chen ke sini." Saat Wang Chen melangkah ke tanah terlarang, keluarga Jiang dia merasakan aura Dewa Sejati yang membuatnya kehilangan kendali. "Kamu ingin membunuhku?" Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. "Seseorang yang rendah dan tidak penting sepertimu, kenapa aku harus bergerak?" Raja Singa Emas mengerutkan bibirnya. Saya sangat penasaran dari mana aura Dewa Sejati Anda berasal. Mungkinkah kamu memikirkan tebakan di hatinya? Ekspresi Raja Singa Emas akhirnya berubah. Kamu mewarisi garis keturunan Dewa Sejati, orang dari Keluarga Zan Abadi itu. Raja Singa Emas tiba-tiba bertanya, "Ledakan kata-kata ini meledak di benak Wang Chen, Keluarga Zan Abadi di luar dugaan." Raja Singa Emas ternyata mengetahui keberadaan Keluarga Zan. Jelas sekali. Dari nadanya, ia mengetahui banyak hal tentang keluargasan. Jika ini benar, Raja Singa Emas ini pasti pernah mengalami era abadi. Dari era imemorial hingga era modern, telah mengalami jutaan tahun. Itu adalah jangka waktu yang lama. Mungkinkah ia selalu berada di inti negeri berkabut ini? Atau mungkin, ia selalu menjaga gua setan besar ini? Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Apa yang diketahui Raja Singa Emas ini? Bahkan jika itu adalah Wang Chen, emosinya tidak bisa tidak berfluktuasi. Benar? Warisan garis keturunan saya mewarisi garis keturunan dewa sejati. Kamu, apa yang kamu tahu? Apa yang terjadi di era abadi? Mengapa para dewa jatuh dan setan menghilang? Mengapa para pembunuhnya binasa? Mengapa dunia terpecah menjadi tiga? Jelas dari perilaku raja singa emas saat ini, setidaknya Wang Chen dapat menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki niat membunuh. Selain itu, Wang Chen sangat jelas bahwa jika raja singa emas ini benar-benar berevolusi dari era abadi, seberapa kuatkah ia setelah jutaan tahun? Jika ada niat membunuh, Wang Chen tidak bisa menahannya. Seperti yang dikatakan Raja Singa Emas, Wang Chen sama rendah hati seperti semut di depannya. Oleh karena itu, Wang Chen bertanya langsung, "Dewa dan setan, perubahan besar di dunia." Mendengar perkataan Wang Chen, yang mengejutkan Wang Chen adalah Raja Singa Emas menundukkan kepalanya dan bergumam, "Sesaat kemudian ia memiringkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu." Ah, tiba-tiba... Seiring berjalannya waktu, Raja Singa Emas mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Mengaum, raungan itu mengguncang langit, dan banyak makhluk gemetar. Pada saat ini, Raja Singa Emas sepertinya sudah gila. Ia meraung dan meraung, tampaknya sangat menyakitkan. Apakah era abadi itu? Apa yang terjadi di era abadi? Kenapa saya di sini? Mengapa para dewa dan setan menghilang tanpa jejak? Mengapa dewa dan iblis yang sebenarnya sudah tidak ada lagi? Siapa itu? Siapakah yang menutupi langit ini? Siapakah yang menutupi rahasia surga ini? Pada saat ini, di tengah Auman dan Oman, Raja Singa Emas benar-benar jatuh ke tanah dan berguling kesakitan. Sosoknya terkadang seperti Raja Singa Emas, terkadang seperti orang tua. Jelas sekali, itu sedang berjuang dan berubah antara inkarnasi dan tubuh asli. Melihat adegan ini, Wang Chen tercengang. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen juga didorong mundur sedikit demi sedikit. Darah dan energi di tubuhnya mengalir, bahkan membuat Wang Chen ingin muntah darah. Setelah mundur beberapa ratus meter dan mencapai tepi kabut beracun, Wang Chen nyaris tidak berhasil menghentikan dirinya. Mengaum, mengaum. Wang Chen memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia mendengarkan raungan marah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa raja singa emas tiba-tiba berubah seperti ini? Menutupi rahasia surga, siapakah yang memiliki kemampuan tertinggi? Tiba-tiba, Wang Chen bingung dengan apa yang dilihatnya. Namun, Wang Chen samar-samar mengetahuinya. Sekarang ada rahasia yang tersembunyi sangat dalam. Rahasia ini sangat mengejutkan dunia. Namun, saat ini, rahasia ini sepertinya ditutupi oleh energi yang kuat. Yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu. Tunggu hingga Raja Singa Emas memikirkan sesuatu, tunggu hingga Raja Singa Emas pulih. Mengaum. Raungan yang dalam bergema dan Raja Singa Emas perlahan menjadi tenang. Hah, hah, hah. Raja Singa Emas memulihkan penampilan Singa Emasnya dan terengah-engah. Matanya merah dan basah oleh keringat. Bisa dibayangkan betapa sakitnya penderitaan raja singa emas saat ini. Aku tidak tahu, saya tidak dapat mengingat apapun. Semuanya, semuanya, dunia era imemorial, perubahan besar di era imemorial, saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Ada energi tertinggi yang menutupi segalanya. Saya tidak dapat mengetahuinya. Yang saya miliki hanyalah saya datang ke dunia kecil ini. Saya dikirim ke sini oleh seorang pria parubaya untuk menjaga gua ini. Ini adalah gua setan yang kuat. Satu-satunya hal yang ada dalam ingatanku adalah menjaga gua ini. Tunggu. Tunggu jutaan tahun berlalu, tunggu runtuhnya hukum surgawi. Berdiri sambil terengah-engah, Raja Singa Emas sepertinya sudah menua dalam sekejap. Dikatakan dengan lemah, "Siapa yang meliput rahasia surga? Siapa yang meliput sejarah? Siapa yang membiarkan debu menutupi tahun-tahun tanpa akhir?" Wang Chen memasang ekspresi serius, "Aku tidak tahu, namun kamu muncul. Artinya, penantian saya berhasil. Garis keturunan dewa sejati muncul, garis keturunan dewa dan iblis kembali. Dunia akan berubah lagi." Runtuhnya hukum surgawi, penyatuan tiga alam. Gumam Raja Singa Emas. Kata-kata ini membuat hati Wang Chen bergetar. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Raja Singa Emas. Menunggu jutaan tahun untuk hari ini. Jika itu masalahnya, adakah pembangkit tenaga listrik yang mengetahui masalah hari ini jutaan tahun yang lalu? Hai, petik dua. Hal ini membuat jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak. Siapa sebenarnya orang ini, dia sebenarnya. Bahkan tahu tentang masalah itu jutaan tahun kemudian. Hal ini membuat masyarakat kaget. Sungguh, pembangkit tenaga listrik keberadaan seperti apa dia saat itu? Pada saat yang sama, Wang Chen bahkan lebih yakin bahwa gua itu mungkin mengetahui sesuatu. Saat itu, ketika Raja Singa Mas datang untuk menjaga gua ini, ia sedang menunggu hari ini. Ia sedang menunggu garis keturunan dewa dan iblis, serta garis keturunan dewa sejati. Kalau begitu, pasti ada rahasia yang tersembunyi di gua ini. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen terbakar. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam gua? Saya ingin masuk dan memeriksanya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, "Kamu boleh masuk, tapi kamu harus melewatiku." Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Singa Mas tiba-tiba berkata, "Ia menggerakkan tubuhnya dan memblokir di depan Wang Chen." Jelas, mereka tidak berencana membiarkan Wang Chen masuk begitu saja. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen menjadi suram. Lulus ujian Raja Singa Mas, eksistensi macam apa ini? Kekuatan apa yang dia miliki? Dengan kekuatan mistik, munreng 9 miliknya saat ini sangat sulit untuk menembus pertahanan Raja Singa Emas. Ekspresi Wang Chen sedikit berubah; dia menarik napas dalam-dalam dan niat bertarung yang menakutkan muncul di matanya. Bahkan jika dia tahu bahwa Raja Singa Emas tidak ada bandingannya dan akan sulit baginya untuk melawan Raja Singa Emas, Wang Chen masih harus mencobanya. Apa yang tersembunyi di dalam gua adalah sesuatu yang harus diketahui Wang Chen. Niat bertarungmu tidak buruk. Datanglah padaku kalau begitu. Jangan khawatir, saya akan mengontrol kekuatan saya agar setara dengan Anda. Ini adalah aturannya. Selama jutaan tahun, 13 orang datang ke sini dengan mengandalkan kekuatan mereka. Di antara mereka, ada orang-orang jenius dari 10.000 tahun lalu dan 100 tahun lalu. Kedua orang ini lulus ujian saya dan memasuki gua. Sedangkan bagi Anda, jika Anda bisa lulus ujian saya, sebagai pewaris garis keturunan dewa sejati, Anda bisa memasuki ruang rahasia belum ada seorang pun yang pernah masuk sebelumnya. Merasakan niat bertarung Wang Chen, Raja Singa Emas berkata dengan tidak tergesa-gesa. Hal ini membuat hati Wang Chen bergetar. Wang Chen tidak tahu siapa orang jenius dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Namun, kejeniusan dari seratus tahun lalu yang disebutkan Raja Singa Emas pastilah leluhur tua yang disebutkan Jiang Chenyuan. Dia tidak menyangka bahwa dia telah memasuki ruang rahasia. Mungkin, dia benar-benar menemukan suatu rahasia dan syarat yang diajukan raja singa emas bahkan lebih menggiurkan menggunakan kekuatan yang sama untuk melawannya hal ini membuat wang chen tidak khawatir sama sekali pada saat ini ekspresi wang chen sangat percaya diri saya pasti akan memasuki gua saya pasti akan memasuki ruang rahasia itu wang chen berteriak berjuang saat suaranya turun auranya melonjak 1733 udara menjadi ganas saat ini aura wang chen melonjak dalam sekejap hah hah Angin menderu-deru dan kabut bergulung. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan terbuka, api amukan Rosevins terbuka. Kekuatan Wang Chen naik ke puncak. Di dalam tubuhnya, energi kekacauan utama melonjak. Di luar, kekuatan bintang yang tak ada habisnya menyatu. Tangan kirinya memegang segel surgawi kotak, dan tangan kanannya memegang tatanan surgawi. Pada saat ini, Wang Chen adalah dewa surgawi. "Hem, melihat transformasi Wang Chen, Raja Singa Emas mengerutkan kening." Aku tidak menyangka kamu akan mendapat kekayaan sebesar itu. Bahkan mata Raja Singa Emas berbinar dan dipenuhi emosi. Mata Rosevins, Rosevins itu juga terjatuh. Kan, pada akhirnya dia tetap tidak bisa lepas dari debu sejarah. Api mengamuk Rosevins di tubuh Wang Chen, menarik perhatian Raja Singa Emas terlebih dahulu. Melihat api mengamuk Rosevins, bagaimana mungkin Raja Singa Emas tidak mengetahui bahwa Wang Chen memperhalus mata Rosevins? Hal ini membuatnya sangat emosional. Suatu ketika, Rosevins menutupi langit. Ini adalah eksistensi yang hampir menjadi dewa surgawi. Faktanya, itu tidak kalah dengan dewa surgawi terakhir. Di era abadi, Rosevins terlahir kembali. Dia mengulurkan tangannya dan menjaga segala arah. Rosevins menjaga sebagian dunia. Seberapa kuatkah itu? Kalau dipikir-pikir lagi, Vermilion bertiang heroik dan mengesankan seperti langit juga telah tumbang. Hal ini membuat Raja Singa Emas menghela nafas tanpa henti. Lebih penting lagi, mata Rosevins ini adalah harta karun tertinggi. Dia tidak menyangka Wang Chen akan mendapatkannya. Keberuntungan macam apa ini? Segel surgawi persegi. Ini adalah item dari dimen tumpahan langit. Segera setelah itu, melihat segel surgawi persegi di tangan Wang Chen, Raja Singa emas tampak termenung. Itu adalah Segera setelah itu, ketika dia melihat perintah surgawi di tangan kanan Wang Chen, Raja Singa emas benar-benar bingung. Dewa surgawi, ini adalah benda milik dewa surgawi. Saat itu, tatanan surga mengguncang dunia. Bagaimana benda ini bisa jatuh ke tangan Anda? Raja Singa emas berteriak tanpa sadar. Tianling Bagi Raja Singa Emas yang hidup berdampingan dengan langit dan bumi pada zaman kuno dan telah menyaksikan perang antara para dewa dan iblis, keputusan surga ini sangatlah familiar. Meskipun ingatannya telah disegel oleh makhluk maha kuasa, rahasia surga tersembunyi. Namun, Raja Singa Emas tidak akan pernah melupakan keputusan surga ini. Saat itu, kemanapun tatanan surgawi lewat, gunung dan sungai akan berubah warna, dan langit dan bumi akan bergetar. Di bawah tatanan surgawi, semua makhluk hidup diperintahkan merangkak. Benda ini menyertai kemuliaan tertinggi dewa sejati. Pada saat itu, setelah dewa sejati jatuh, dekrit surgawi sudah tidak ada lagi. Kebanyakan orang mengira amanat langit telah dilanggar dan tidak ada lagi. Siapa sangka hal itu akan muncul di sini hari ini, terlebih lagi itu ada di tangan Wang Chen. Ini apakah ini reinkarnasi? Jangan bilang ini keberuntungan. Bergumam pada dirinya sendiri, Raja Singa Emas sedikit linglung. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apakah ini takdir? Benda milik dewa sejati hanya bisa menjadi benda milik dewa sejati. Ini hanyalah mimpi belaka bagi jutaan makhluk hidup yang ingin mendapatkannya. Raja Singa Emas menghela nafas. Pada akhirnya, keputusan surga masih berada di tangan garis keturunan dewa sejati. Semuanya diputuskan oleh surga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disingkirkan oleh orang luar, apapun yang terjadi. Mata Rosevins, Segel Surgawi Empat Sisi, keputusan surga itu semua adalah harta karun tertinggi. Peluang luar biasa, semuanya telah mendarat pada Anda. Apakah ini benar-benar yang dipikirkan oleh para dewa sejati? Kita ditakdirkan untuk tidak mampu memahami pemikiran makhluk maha kuasa ini. Mungkin semuanya sudah diatur di zaman kuno. Raja Singa Emas bergumam dengan suara yang sangat lembut. Namun kata-kata ini jelas didengar oleh Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Semuanya sudah diatur, bahkan penampilanku sendiri. Ini. Hati Wang Chen sedikit terganggu. Bertarung. Dengan teriakan keras, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sudah ingin segera masuk ke dalam gua. Mengapa Raja Singa Emas ada? Mengapa itu disegel? Apa sebenarnya rahasia surga? Apa yang terjadi di zaman kuno? Di manakah para dewa dan dewa sejati? Di mana para dewa dan iblis besar? Rahasia apa yang tersembunyi dalam perubahan dunia? Keraguan Wang Chen semakin bertambah. Dia percaya pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gua. Mungkin itu bukan segalanya, tapi setidaknya ada beberapa petunjuk. Bagus, aku akan bertarung denganmu dengan kekuatan mistik Moon Rang 9. Menghadapi aura Wang Chen, Raja Singa Emas berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Auranya meledak. Memang benar, itu hanya menampilkan kekuatan mistik Moon Rang 9. Namun, kekuatan ini mengandung aura primordial yang tak tertandingi. Inilah kekuatan sebenarnya dari era primordial. Akumulasi jutaan tahun membuat aura ini semakin kuat. Terlebih lagi, sebagai seorang pembunuh, aura Raja Singa Emas sangat mendominasi. Api mengamuk membakar langit. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan teriakan marah, api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Hah! Api yang berkobar menyala, dan dunia berubah menjadi lautan api. Ada jejak warna merah terang bercampur dalam api hijau. Kelihatannya tidak signifikan, tapi mengandung kehancuran yang tak terbatas. Boom! Di bawah kendali Wang Chen, lautan api langsung menelan Raja Singa Emas. Di dalam lautan api, puluhan ribu naga terbentuk. Naga-naga itu memuntahkan api yang berkobar dan menyelimuti Raja Singa Emas. Api yang berkobar milik Rosevins memang sangat kuat. Namun, kamu masih belum bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu. Saya ingin tahu pakar mana yang mengaktifkannya untuk Anda. Meski begitu, kamu masih belum cukup. Melihat kobaran api yang tak terbatas, Raja Singa Emas tidak takut. Meskipun kekuatannya diturunkan ke mistik Moon Rank 9, lalu kenapa? Ia masih memandang rendah dunia. Satu juta tahun telah memungkinkannya memahami esensi dunia yang sebenarnya. Hal ini memungkinkannya untuk memahami segudang tahu yang agung, dan memungkinkannya untuk memiliki kendali yang tak tertandingi atas dunia. Dengan kekuatan mistik moon peringkat 9, Raja Singa Emas bahkan tidak menderita kerugian. Terlebih lagi, meski kekuatannya terkendali, namun tubuh fisik Raja Singa Emas masih sangat kuat. Ia berdiri dengan bangga di tempat dan membiarkan kobaran api menelannya, tapi ia tidak takut. Wus. Dalam sekejap mata, kobaran api menelan Raja Singa Emas. Naga api yang tak terbatas terus mencabiknya. Memadamkan. Akhirnya, suara Raja Singa Emas terdengar dari dalam lautan api. Dengan teriakan lembut, aura sunyi melonjak. Dong, 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 gemuruh di antara langit dan bumi. Puluhan ribu binatang berlari kencang. Ini semua adalah binatang raksasa yang sudah ada sejak dahulu kala. Semuanya tampak begitu nyata dan menakutkan. Saat mereka berlari kencang, langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, nyala api yang tak terbatas sangat menyilaukan. Mereka berubah menjadi bola api dan terbang ke segala arah. Cemerlangnya hujan api bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang awam. Hanya dengan satu gerakan, ia mampu mematahkan kobaran api Rosevins. Namun, Wang Chen sudah bersiap untuk ini. Saat kobaran api menyebar, segel surgawi persegi telah menutupi langit dan menekannya. Langit dan bumi menjadi gelap, dan cahayanya menghilang. Bagus, kekuatannya lumayan. Melihat segel surgawi empat sisi yang menekan, Raja Singa Emas tertawa terbahak-bahak. Harta karun iblis yang luar biasa, kamu bisa mengeluarkan cukup banyak kekuatan. Lihat, aku memecahkannya. Mengangkat kepalanya dan mengaum, tubuh raja singa emas bergetar. Bulu emas di tubuhnya menari tertiup angin. Us tiba-tiba, bulu panjang itu berubah menjadi cambuk sepanjang ratusan meter dan menyapu ke arah langit. Pukul, 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 gemuruh! Suara benturan dan tamparan masih terdengar di telinga. Bulu emas yang tak terbatas berubah menjadi jaring surgawi, dan dengan kuat menahan segel surgawi persegi. Segel surgawi persegi telah ditekan. Mistik Moon peringkat 9, saat aku menggunakan Square Heavenly Seal, kekuatannya sudah tak tertandingi sebelumnya. Bulan mistik biasa peringkat 9 pasti akan berubah menjadi debu. Namun, Raja Singa emas ini dengan mudah mengatasinya. Meskipun itu menekan kekuatannya, sebagai seorang pembunuh, ia masih memiliki kekuatan yang tak terbatas. Saya hanya bisa menahannya untuk saat ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Chen menjadi berat. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Jika itu bisa menekan Raja Singa Emas dengan mudah, itu malah akan membuat Wang Chen kecewa. Jika itu masalahnya, Raja Singa Emas tidak akan sesuai dengan namanya, bukan? Bangkit! Tanpa disadari, tatanan surga sudah melayang di atas kepala Wang Chen. Bas! Sampul sembilan naga muncul. Sembilan naga itu meraung. Seluruh tubuh Wang Chen diselimuti cahaya kemasan. Astaga! Melangkah keluar dari Muncasing Arai, Wang Chen langsung bergegas menuju gua. Dia tidak perlu mengalahkan Raja Singa Emas sepenuhnya. Dia hanya perlu bergegas melewati Raja Singa Emas dan memasuki gua, dan itu akan dianggap sebagai kemenangannya. Ingin bertarung melawan Raja Singa Emas peringkat sembilan bulan mistik kelas sembilan, bahkan jika Wang Chen mengeluarkan kuali semesta, dia tidak akan terlalu percaya diri. Bukan lagi pula tubuh fisik dan kekuatan Raja Singa Emas bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seniman bela diri yang murni. Wang Chen sangat yakin bahwa leluhur tua keluarga Jiang pasti memasuki gua melalui tipu daya. Dengan casing Moon, dia bisa melintasi 10 juta meter dalam satu langkah. Wang Chen berubah menjadi embusan angin dan ingin bergegas ke dalam gua dalam sekejap mata. Jangan pernah memikirkannya. Menghadapi tindakan Wang Chen, Raja Singa Emas berteriak. Ia tahu bahwa Wang Chen akan melakukan ini. Ia tidak hidup selama jutaan tahun dengan sia-sia. Saat memahami hukum surgawi tertinggi, Raja Singa Emas telah mengumpulkan terlalu banyak pengalaman. Mengaum. Raungan keras menembus langit. Hai, Segera setelah itu, tiba-tiba ia menarik napas. Hah, hah. Angin kencang menjadi lebih kecil, dan angin puyuh menelan segalanya. Dunia gelap gulita. Raja Singa Emas membuka mulutnya yang berdarah, dan pada saat ini, itu seperti jurang maut. Di bawah kekuatan isap itu, segala sesuatu di sekitarnya dituangkan ke dalam mulut Raja Singa Emas. Sedemikian rupa sehingga kabut beracun yang tak terbatas berubah menjadi asap tebal dan mengalir ke perut Raja Singa Emas. Ekspresinya tidak berubah. Namun, di matanya, yang ada hanyalah sosok Wang Chen. Dia ingin Wang Chen bereinkarnasi ke dalam perutnya sebagai makanan. Di bawah kekuatan isap ini, sosok Wang Chen yang berada di bawah Casing Moon sebenarnya ditarik dengan paksa ke bawah oleh kekuatan isap yang menakutkan ini. Saat dia hendak terbang ke mulut Raja Singa Emas dan menjadi makanannya. Huff, datanglah padaku. Dia tidak panik. Menghadapi pertempuran yang sulit ini, Wang Chen sudah bersiap. Pada saat ini, di bawah kekuatan isap yang kuat, sudut mulut Wang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Kuali alam semesta. Tiba-tiba, Wang Chen membalik pergelangan tangannya. Tanpa disadari, Universal Cauldron sudah tersembunyi di balik lengan Wang Chen. Universal Cauldron yang berwarna merah darah mengeluarkan dengungan dan memancarkan cahaya terang. Saat Wang Chen melambaikan tangannya, kuali semesta bekerja sama dengan kekuatan isap dan dengan kejam terbang menuju Raja Singa Emas dengan kecepatan yang mengerikan. 1734 pada saat ini, itu adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Wang Chen. Kuali langit dan bumi tidak dikeluarkan secara langsung karena Wang Chen telah meninggalkan rencana darurat. Jika dia bisa mengandalkan teknik gerakan mengejar bulan untuk menerobos penghalang raja singa emas dan memasuki gua, tentu itu akan menjadi hal terbaik. Namun, Wang Chen juga tahu betul bahwa kemungkinan hal itu terjadi tidaklah besar. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan kuali langit dan bumi. Begitu kuali itu muncul, itu bisa menekan segalanya. Pada saat ini, teknik gerakan mengejar bulan Wang Chen dibatasi. Di bawah kekuatan isap yang kuat itu, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun. Dalam hal ini, Wang Chen langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi. Bas ledakan saat kuali langit dan bumi dikeluarkan, semburan udara meledak. Aura kuat yang tak terbatas membumbung ke langit. Kuali langit dan bumi menutupi langit dalam sekejap. Di bawah kekuatan isap ini, kuali langit dan bumi bergerak menuju Raja Singa Emas dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak baik melihat kuali langit dan bumi tiba-tiba terbang. Raja singa emas sangat terkejut. Dia tidak menyangka Wang Chen memiliki harta karun sebesar itu. Eksistensi macam apa raja singa emas itu? Secara alami, ia dapat mengetahui bahwa kuali langit dan bumi tidak biasa hanya dengan sekali pandang. Secara alami, ia bisa merasakan aura kuat kuali langit dan bumi. Di bawah kekuatan isapnya sendiri, kuali alam semesta dengan cepat menekan raja singa emas. Hal ini menyebabkan raja singa emas diliputi keterkejutan. Asteris mengaum. Dengan raungan marah, Raja Singa Emas tiba-tiba mengubah pendiriannya. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan hisap yang kuat dan menyerahkan kendalinya atas Wang Chen. Kekuatan kuali langit dan bumi ini sungguh tak terbayangkan. Jika kuali langit dan bumi menekan tubuhnya dengan kekuatan hisapnya sendiri, bahkan jika Raja Singa Emas memiliki keyakinan tak terbatas pada tubuh fisiknya, ia tetap akan dimusnahkan. Oleh karena itu, jika dia tidak mengubah tekniknya, dia akan mendekati kematian. Terutama karena untayan, kekuatan caotik telah bocor keluar dari kuali langit dan bumi. Hal ini membuat Raja Singa Emas tidak mempunyai pilihan lain. Di tengah raungan kemarahan, Raja Singa Emas tiba-tiba mengubah metodenya. Dia berhenti menghisap dan berubah menjadi mengaum. Raungan marah mengguncang langit. Langit dan bumi bergetar di bawah raungan yang dahsyat ini. Semburan udara yang dahsyat bercampur bau darah meletus dalam sekejap. "Bang, kecepatan di mana kuali langit dan bumi ditekan dengan cepat tiba-tiba diperlambat oleh kekuatan penyemprotan yang mengerikan ini." Ledakan gelombang udara meledak, dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Bang, di bawah gelombang udara ini, Wang Chen yang bermaksud mengambil kesempatan untuk bergegas ke kediaman gua, dikirim terbang keluar dengan menggoyangkan tubuhnya. Penghalang saat menghindari kuali langit dan bumi, Raja Singa Emas tidak mau membiarkan Wang Chen melakukan apa yang diinginkannya. Dengan teriakan ringan, lapisan penghalang emas langsung menutupi pintu masuk gua. Cahaya kemasan berputar dan bintang-bintang berkelap-kelip. Tidak perlu disebutkan betapa mewah dan mewahnya formasi roh ini. Setelah penghalang dipasang, Raja Singa Mas menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi kuali langit dan bumi di depannya. Selama dia bisa mematahkan penindasan kuali langit dan bumi sesegera mungkin, dia tidak perlu khawatir Wang Chen akan bisa bergegas ke dalam gua. Ledakan kuali itu jatuh, memenuhi udara dengan debu. Momentum yang tak terbatas menekan sembilan surga. Cahaya kehancuran memenuhi langit dan bumi, kekuatan primal chaos menciptakan dunia. Asteris mengaum. Di bawah tekanan kuali langit dan bumi, raja singa emas meraung kesakitan. Darah muncrat, raja singa emas justru terluka. Meskipun dia sangat menghargai kuali langit dan bumi, dia tidak menyangka kuali langit dan bumi memiliki energi seperti itu. Setelah mengendalikan kekuatannya hingga bulan mistik level 9, meskipun tubuh fisiknya kuat, ia masih akan kesulitan untuk bertarung melawan kuali langit dan bumi. Di bawah kuali langit dan bumi, sosok raja singa emas perlahan-lahan ditekan. Sepertinya Raja Singa Emas akan berlutut di tanah. Raungan itu terus berlanjut, masing-masing lebih keras dari sebelumnya. Mata Raja Singa Emas tiba-tiba berkedip dengan cahaya kemasan. Tampaknya mereka telah berubah menjadi dua matahari yang terik. Berdengung, cahaya kemasan semakin terang hingga menutupi seluruh langit. Cahaya kemasan dengan cepat menahan tekanan dari kuali langit dan bumi. Cahaya kemasan yang kuat sebenarnya membantu Raja Singa Emas untuk menahan penindasan kuali langit dan bumi, mengandalkan kekuatannya yang tak terbatas. Raja Singa Emas perlahan berdiri, merusak. Adapun Wang Chen, dia tidak peduli. Kuali langit dan bumi menekan Raja Singa Emas. Jika Raja Singa Emas hanya berada di bulan mistik level 9, mungkin masih ada harapan. Namun, saat ini, meskipun Raja Singa Emas baru berada di bulan mistik level 9, kekuatan tubuh fisiknya sangat mengerikan. Wang Chen sangat jelas bahwa seiring berjalannya waktu, Raja Singa Emas pasti akan terbebas dari penindasan kuali langit dan bumi. Lagi pula, gelar pembunuh kuno bukan tanpa alasan. Memanfaatkan periode waktu ini, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mendobrak penghalang yang dibuat oleh Raja Singa Emas sesegera mungkin. Mengambil segel surgawi empat sisi, Wang Chen mengendalikan segel surgawi empat sisi dan menghancurkannya ke arah penghalang. Gemuruh cahaya hitam menyebar, dan bumi bergetar. Seluruh gua sepertinya akan runtuh. Penghalang emas mulai bergetar hebat, sepertinya penghalang ini akan pecah di bawah segel surgawi empat sisi. Bagaimanapun, ini hanyalah penghalang yang dipasang oleh Raja Singa Emas dengan kekuatan bulan mistik level 9. Itu tidak terlalu kuat. Berdengung. Di atas penghalang, lapisan gelombang kejut meledak. Di tengah suara gemuruh, penghalang emas semakin meredup. Tinju Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, Wang Chen meninju dengan tinju Kaisar Surgawi. Seiring berjalannya waktu, langit dan bumi berubah warna. Energi spiritual di langit menyapu dan sepertinya menyatu ke dalam kepalan tangan Wang Chen. Pada saat ini, Aura Wang Chen sama kuatnya dengan langit dan bumi. Tinjunya sekeras bintang di sembilan surga. Lapisan cahaya bintang bersinar terang di tinju kaisar surgawi Wang Chen. Teknik budidaya Star God Scroll beredar dan kekuatan bintang yang tak terbatas menyatu, menyebabkan tinju kaisar langit menjadi lebih ganas. Gemuruh. Pukulan ini mendarat di tinju kaisar langit tanpa ampun oleh Wang Chen. Gemuruh. Di saat yang sama, ledakan keras datang dari belakang. Dunia kehilangan warnanya dan meredup. Kuali langit dan bumi menjerit sedih. Itu sebenarnya dikirim terbang oleh Raja Singa Emas Gemuruh. Pada saat yang sama, tinju Kaisar Surgawi Wang Chen juga mendarat di penghalang redup Gemuruh. Saat gua bergetar, batu-batu besar mulai berjatuhan dari langit. Di bawah pukulan Wang Chen, cahaya kemasan akhirnya tersebar ke segala arah. Penghalang Raja Singa Emas langsung dihancurkan oleh kombinasi segel langit empat sisi dan tinju Kaisar Langit. Menggunakan teknik gerakan mengejar bulan, Wang Chen tidak peduli dengan situasi di belakangnya dan bergegas ke gua tempat tinggalnya. Mengaum, melihat Wang Chen memasuki gua tempat tinggalnya, Raja Singa Emas meraung marah, "Ah, aku tidak bisa menerima ini. Saya tidak berharap Anda berhasil." Pada saat ini, wajah Raja Singa Emas berubah. Baginya, ini jelas merupakan penghinaan. Selama jutaan tahun, hanya sedikit orang yang lulus ujian ini, namun... Orang-orang yang lulus ujian sebelum dia semuanya adalah ahli bela diri alam Matahari Murni. Dan sekarang, seorang pria mistik Moon Level 9 benar-benar lulus ujian. Bahkan jika Wang Chen memiliki garis keturunan dewa sejati, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Raja Singa Emas. Mata Raja Singa Emas merah padam saat ia meraung marah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tubuhnya dimutilasi dengan parah. Di bawah Universe Cauldron, Raja Singa Emas terluka. Dalam jutaan tahun ini adalah pertama kalinya ia terluka, dan ini adalah pertama kalinya ia terluka begitu parah. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya di masa lalu. Hal ini membuat Raja Singa Emas merasa terhina. "Aku berhasil, bolehkah aku memasuki gua tempat tinggal dan ruang rahasia itu sekarang?" Menghadapi auman Raja Singa Emas, Wang Chen berjalan di depannya tanpa tergesa-gesa dan bertanya, "Tentu, meski sangat enggan, Raja Singa Emas tidak punya pilihan selain setuju." Cederamu. Mendengar perkataan Raja Singa Emas, Wang Chen menghela nafas lega. "Mau bagaimana lagi? Dia sedikit khawatir Raja Singa Emas akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal karena kemarahannya. Jika itu masalahnya, maka Wang Chen akan berada dalam bahaya. Karena Raja Singa Emas tidak melakukan itu, Wang Chen juga merasa lega." Melihat Raja Singa Emas yang berlumuran darah dan dimutilasi dengan parah, Wang Chen bertanya dengan cemas. Sebelumnya, untuk mencegah Wang Chen merusak formasi, Raja Singa Emas berusaha sekuat tenaga dan menggunakan metode gila untuk mematahkan penindasan Universe Cauldron. Lukanya tidak ringan sama sekali. Huff! apa akibat luka sekecil itu padaku?" Kata-kata Wang Chen membuat wajah Raja Singa Emas memerah saat ia mendengus. Mengaum. Segera setelah selesai berbicara, Raja Singa Emas meraung marah. Pada saat berikutnya, energi spiritual dan energi iblis berkumpul dari segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Energi padat berubah menjadi cahaya kemasan dan menyelimuti Raja Singa Emas. Dalam waktu singkat, Raja Singa Emas muncul di hadapan Wang Chen sekali lagi, dan saat ini lukanya sudah sembuh. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Pembunuh kuno itu memang luar biasa. Kekuatan yang kuat ini, selain garis keturunannya, sebenarnya memungkinkan dia memiliki kemampuan pemulihan seperti itu. Setidaknya, sangat sulit bagi Wang Chen saat ini untuk mencapai hal ini. Ayo pergi! Di bawah tatapan Wang Chen yang terperangah, Raja Singa Emas membawa Wang Chen dan perlahan berjalan ke dalam gua. Dia mengambil kuali alam semesta, tatanan surgawi, dan segel surgawi empat sisi. Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi saat dia mengikuti di belakang Raja Singa Emas. Saat ini, Wang Chen bahkan gugup. "Momen ini akhirnya tiba. Saya akhirnya bisa menyentuh rahasia zaman kuno." Entah apa yang tersembunyi di dalam gua tempat tinggal ini, di bawah pimpinan raja singa emas, Wang Chen melewati terowongan tak berujung, seolah-olah dia telah mengalaminya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia telah kembali ke zaman purba. Di kedalaman gua ini, Wang Chen saat ini dibawa ke ruang rahasia yang luas. Ini adalah tempat yang paling ingin kamu datangi. Gua itu dibagi menjadi tiga ruangan: di ruang pertama, pahami dan kembangkan; di ruang kedua, pahami. Adapun ruangan ini menyembunyikan sebuah rahasia. Jika Anda bisa memahaminya, Anda akan mengetahuinya. Coba lihat di sini. Berdiri di ruang rahasia ini, Raja Singa Mas berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Wang Chen dengan wajah penuh ketidakbahagiaan. Tentu saja, dengan identitas dan statusnya, bagaimana dia bisa bahagia ketika Wang Chen melukainya hingga dia berlumuran darah. Melihat Raja Singa Mas berbalik dan meninggalkan ruang rahasia, Wang Chen menghela nafas. Pada saat berikutnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada lingkungan sekitar ruang rahasia. Rahasia tersembunyi, rahasia apa yang tersembunyi di ruang rahasia ini? Wang Chen perlahan menutup matanya. Dia diam-diam memahami dan memahami. 1735. Pada saat ini, berdiri di ruang rahasia ini, Wang Chen melepaskan akal ilahi dan merasakannya dengan tenang. Dia menggunakan akal sehatnya untuk memindai setiap sudut ruang rahasia ini, merasakan setiap aura di ruang rahasia ini, mencoba memahami sesuatu. Itu karena Raja Singa Emas mengatakan bahwa ruang rahasia ini menyembunyikan rahasia besar. Hanya saja, ia tidak bisa merasakannya. Dan sekarang, apakah Wang Chen bisa merasakannya atau tidak, bergantung pada keberuntungan dan kekayaannya. Di luar ruang rahasia, Raja Singa Mas melengkungkan bibirnya dan tergeletak di tanah dengan tenang. Warisan dewa sejati yang terkutuk, sungguh tidak normal. Dagingku sangat kuat, tapi aku masih dipukuli sampai seperti ini. Jika itu adalah prajurit bulan mistik peringkat sembilan biasa, dia akan ditekan sampai pada titik di mana dagingnya bahkan tidak tersisa. Memikirkan tentang kerusakan yang disebabkan oleh kuali langit dan bumi, Raja Singa Emas masih memiliki rasa takut yang masih ada. Aura itu terlalu menakutkan. Itu jelas bukan benda dewa atau iblis. Mungkinkah itu yang legendaris? Seolah memikirkan sesuatu, Raja Singa Emas memasang ekspresi rumit. Keberuntungan bocah ini sungguh luar biasa. Jika itu adalah harta karun semacam itu, dia benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak menyangka dia benar-benar mendapatkannya. Sepertinya pahlawan dilahirkan di masa sulit. Nubuatan tuan itu mungkin benar-benar menjadi kenyataan. Raja Singa Emas bergumam dengan suara yang sangat lemah, "Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak akan bisa melihat hari itu." Segera setelah itu, wajah Raja Singa Emas menunjukkan sedikit kesedihan. Dia berdiri dan perlahan meninggalkan ruang rahasia, tiba di ruang rahasia miliknya. Melihat kerangka si pembunuh yang perlahan mengering di depannya, ekspresi Raja Singa Emas menjadi semakin melankolis. "Orang tua, kamu sudah pergi." Apakah saya akan tetap ada dalam waktu lama? Setelah jutaan tahun, hidup kita telah berakhir, kelahiran kembali terus-menerus. Reinkarnasi kita sudah tidak berdaya untuk bereinkarnasi. Bagaimanapun, kita bukanlah makhluk yang menentang surga seperti burung. Phoenix melihat kerangka ini, raja singa emas menghela nafas tanpa henti. Dia bisa merasakan hidupnya semakin menjauh, bahkan dewa sejati pun tidak bisa membusuk. Apalagi dia kelahiran kembali sembilan masa kehidupan, jutaan tahun reinkarnasi. Itu hanya karena keunikan dunia ini dan keberuntungan tak tertandingi yang diberikan oleh tuan itu. Sekarang dia berada di akhir masa hidupnya, dia akan mencapai akhir masa hidupnya, namun terlalu banyak penyesalan. Warisan dewa sejati telah muncul, dan dunia yang kacau telah dimulai. Sayangnya, ia tidak punya waktu untuk melihatnya. Meski aku membencimu, tapi kepergianmu membuatku merindukanmu. Sebentar lagi aku akan bersamamu. Namun, anak kecil yang saya temui hari ini telah memungkinkan saya untuk melihat terang dari ramalan tersebut. Mungkin masih ada peluang. Raja Singa Mas bergumam, "Saya ingin tahu apakah dia dapat memahami rahasia yang menggemparkan dunia. Aku bertanya-tanya berapa banyak dunia manusia yang bisa dia lihat, berapa banyak waktu yang bisa dia lihat." Pada saat ini, ekspresi Raja Singa Mas sedikit suram, tetapi ada juga harapan yang tak ada habisnya. Akhirnya, dia perlahan meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke ruang rahasia tempat Wang Chen menunggu. Waktu berlalu di ruang rahasia, Wang Chen tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan aura primordial yang tak terbatas. Dia bisa merasakan kekacauan primordial dan primordial pada saat ini. Di bawah pencerahan Wang Chen, dia memasuki keadaan misterius, seolah-olah dia berada di era primordial. Saat ini, mata Wang Chen berbinar, dia sepertinya pernah melihat pemandangan era primordial jutaan tahun yang lalu. Itu adalah dunia yang tidak ada apa-apanya. Dunia ini adalah dunia kekacauan primordial di dunia ini. Tidak ada apapun. Itu adalah pria dengan semangat gigih. Dia adalah segalanya di dunia ini. Dia membelah kekosongan dengan kapaknya. Dia meruntuhkan bumi dengan hentakan. Dia merobek dunia dengan tangannya. Sesaat kemudian, kegelapan menghilang dan cahaya muncul. Inilah ciptaan langit dan bumi. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat dia melihat pemandangan ini dengan tenang. Ia melihat transformasi langit dan bumi, lahirnya gunung-gunung, munculnya sungai, dan tumbuhnya semua makhluk hidup. Ia dikabarkan sebagai orang terkuat di dunia ini yang menciptakan langit dan bumi. Dia membuka dunia tanpa akhir ini. Dia menciptakan langit dan bumi yang tertinggi. Adegan berubah, pemandangan di depan mata Wang Chen sepertinya telah berubah. Sosok pria yang gigi ini bergoyang dan roboh di tanah seolah-olah dia pingsan. Energi tertinggi penciptaan langit dan bumi seakan telah menghabiskan seluruh energinya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menyempurnakan dunia ini. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lagi. Matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan dunia pun runtuh. Kekacauan primordial sudah tidak ada lagi, dan energi spiritual memenuhi udara. Energi spiritual dan energi iblis yang tak ada habisnya melonjak ke dunia ini. Waktu berlalu, dan pemandangan pun berubah. Samar-samar, Wang Chen melihat dua orang pria bekerja keras di dunia ini. Satu hitam dan satu putih, sangat berbeda. Kedua orang ini memiliki aura mendominasi, seolah-olah mereka adalah penguasa. Tidak jauh di belakang mereka berdua, seekor binatang raksasa yang sangat luar biasa berdiri dengan bangga, dan pada saat berikutnya ia berubah menjadi bentuk manusia. Tiga orang, tiga kaki, tripod, dewa sejati, dewa iblis, dewa binatang. Melihat ketiga orang ini, Wang Chen menjadi bingung. Di masa lalu, terlalu banyak tahun yang bisa disembunyikan. Saat ini, kemunculan ketiga orang ini membuat Wang Chen bingung. Dalam adegan itu, tiga orang tertinggi berdiri di jalan buntu. Pemandangannya berubah lagi, dan Wang Chen melihat semua makhluk hidup. Itu adalah binatang dewa. Itu adalah binatang iblis yang tak ada habisnya. Itu adalah binatang iblis yang tak ada habisnya. Semua makhluk hidup berevolusi. Wang Chen melihat terlalu banyak. Namun, ketiga pria tersebut menghilang tanpa jejak. Pemandangan terus berputar, dan angin serta awan berubah. Saat berikutnya, Wang Chen sepertinya datang ke medan perang. Daging dan darah beterbangan, dan hujan darah memenuhi udara. Satu demi satu, para raksasa jatuh ke tanah. Ribuan binatang terbang dan manusia berada dalam kesengsaraan. Darah berkumpul di sungai dan darah mewarnai bumi dan langit menjadi merah. Semangat kepahlawanan yang tak ada habisnya dan hujan darah berlangsung selama 33 hari. Medan perang dewa dan iblis. Wang Chen terkejut. Mungkinkah ini medan perang para dewa dan iblis? Pertarungan antara dewa dan iblis. Apakah dewa binatang juga ikut terlibat? Apa yang terjadi ketika dia jatuh ke tanah? Mengapa perang seperti itu bisa terjadi? Setelah pertempuran dewa dan iblis, Wang Chen melihat ketiga pria itu. Lagi, salah satu dari mereka mengubah tangannya menjadi awan dan hujan, dan dalam sekejap langit dan bumi hancur. Dengan pukulan ini, dunia terbagi menjadi tiga. Dengan segel di tangannya, dia mengusir dunia dan menyegel dunia. Astaga, cahaya menyala, dan setelah melakukan semua ini, sosok pria itu menghilang tanpa jejak. Dunia menjadi kesepian, benua Tian Xuan. Benua bulan merah, dunia iblis, divisi tiga alam, jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak. Dia tahu bahwa pria berkulit putih itu mungkin adalah dewa sejati. Bagaimana dengan dewa iblis? Dewa binatang, kenapa dia tidak terlihat? Dewa sejati mengusir benua bulan merah dan menyegel dunia iblis. Mengapa dewa iblis dan dewa binatang tidak ada di sana? Apa yang terjadi kali ini? Dan Tuhan yang benar, kemana dia pergi? Pada akhirnya, dia tidak mati, tapi menghilang. Apa yang sedang terjadi? Di manakah para dewa surgawi dan setan besar, dan para jenderal binatang iblis dan binatang ilahi yang tak ada habisnya? Di mana mereka sekarang, evolusi adegan itu sepertinya membuat Wang Chen mengetahui sesuatu, namun hal itu meninggalkan lebih banyak keraguan. Ledakan dunia berguncang, dan ruang angkasa terdistorsi, kekacauan telah hilang, dan penglihatannya kabur. Saat berikutnya, Wang Chen kembali sadar, dia mendapati dirinya masih berdiri di ruang rahasia ini. Namun, sebelum ini... Dia sepertinya telah melewati waktu tanpa akhir, melintasi ruang dan waktu tanpa akhir itu sangat nyata, sangat realistis. Pada saat ini, wajah Wang Chen tampak berubah-ubah dan matanya menjadi lebih dalam, meski kekuatannya tidak bertambah. Namun, Wang Chen tahu bahwa jiwa ilahinya telah meningkat tanpa terasa, bahkan melampaui prajurit alam. Matahari murni biasa itu bukanlah jiwa dewa yang bisa digunakan oleh prajurit alam bulan mistik, bukan. Selain itu, pemahamannya tentang dunia ini berada pada tingkat yang lebih dalam. Wang Chen merasa saat ini dia sedang mengendalikan dunia. Ini adalah hasil panen pemahaman. Namun, saat ini menghadapi panen ini, Wang Chen tidak terkejut sama sekali, atau lebih tepatnya, dia kaget tapi tidak senang. Dia terkejut karena apa yang dilihatnya, dan dia hanya merasa berat hati. Retak, retak, retak! Pintu batu terbuka, dan raja singa emas muncul di hadapan Wang Chen. Sepertinya kamu melihat beberapa hal: berapa banyak yang kamu lihat, seberapa banyak yang kamu pahami. Melihat perubahan Wang Chen, Raja Singa Emas bertanya dengan ekspresi rumit, "Penampilan Wang Chen saat ini sepertinya telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kedalaman dan kedinginan yang tak terlukiskan." Raja Singa Emas tahu bahwa dia telah memahami apa yang perlu dia pahami. "Saya melihat penciptaan langit dan bumi, saya melihat kuali tiga dewa, saya melihat perang antara para dewa dan iblis, saya melihat perubahan besar di dunia, dan saya melihat dunia terbagi menjadi tiga. Saya melihat Tuhan sejati menerobos langit, saya melihat akhir dunia." Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, "Kamu melihat cukup banyak. Kedua ahli saat itu hanya melihat orang antara para dewa dan iblis, perubahan besar di dunia, dan lenyapnya dewa sejati." Raja Singa Emas menghela nafas, "Di manakah Tuhan yang sejati? Di mana dewa iblis? Di manakah dewa binatang itu?" Wang Chen bertanya, "Aku juga tidak tahu. Rahasia surga tersembunyi, dan saya juga tersegel. Mungkin hanya Anda yang bisa membuka segelnya. Di era kacau ini, kebenaran perlahan-lahan akan muncul ke permukaan. Mungkin." Setelah debu sejarah tersebar, Anda akan melihat kebenaran yang berbeda. Saya hanya mengetahui ini, dan sisa pikiran saya telah tersegel. Raja Singa Emas menghela nafas, "Kapan kamu memasuki tempat ini? Sebelum perubahan besar di dunia, atau setelah hilangnya Tuhan yang sejati?" Wang Chen terus bertanya. "Saya tidak dapat mengingat dengan jelas sejak zaman kuno, itu seharusnya terjadi setelah perubahan besar di dunia." Raja Singa Emas bergumam, "Jika itu masalahnya, iblis besar masih ada di sini, Tuhan masih di sini." Jantung Wang Chen berdetak kencang. Setelah aku memasuki tempat ini, iblis besar menghilang dan dewa menghilang. Kata Raja Singa Emas dengan pasti, "Hai, Wang Chen, menghirup udara dingin. Apa yang sebenarnya terjadi?" Wang Chen berteriak tanpa sadar, "Bagaimana dengan ruang rahasia itu? Bawa aku ke sana, saya ingin memasuki ruang rahasia itu." Wang Chen berkata dengan mendesak, "Jelas sekali, Wang Chen hanya bisa melihat sedikit hal di ruang rahasia iblis besar ini." Informasi yang diperolehnya sangat terbatas. Dia menaruh harapannya pada ruang rahasia terakhir. Apa yang tersembunyi di ruang rahasia yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya? Mengapa seseorang memerlukan warisan dewa sejati atau dewa iblis agar mempunyai harapan untuk masuk? 1736. Saat itu juga, Wang Chen tidak sabar untuk memasuki ruang rahasia. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Mengapa belum dibuka selama jutaan tahun? Mengapa mereka harus menunggu pewaris garis keturunan dewa sejati dan garis keturunan iblis sebelum mereka bisa masuk? Wang Chen memiliki perasaan yang kuat bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Baiklah, aku akan membawamu ke ruang rahasia yang belum dibuka. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Singa Emas setuju setelah ragu-ragu beberapa saat. Ini membawa Wang Chen lebih jauh ke dalam gua. Tidak lama kemudian, Wang Chen tiba di bagian terdalam gua setan besar. Itu adalah pintu batu yang tersegel. Di pintu batu kuno, ada bunga hijau dan ribuan binatang berkumpul. Teteskan darahmu ke pintu batu. Hanya pewaris garis keturunan dewa sejati dan garis keturunan iblis yang dapat membuka pintu batu dan masuk. Raja Singa Emas berkata kepada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Wang Chen dalam-dalam sebelum mundur perlahan. Wang Chen ditinggalkan sendirian menghadap pintu batu kuno. Matanya bersinar terang. Of. Tanpa ragu, Wang Chen membuat luka di tangannya. Sesaat kemudian, darah segar muncrat. Dalam sekejap mata, benda itu berceceran di pintu batu. Bas saat darah dewa sejati Wang Chen merembes ke dalamnya, pintu batu tanpa hiasan itu tampak bergetar pada saat berikutnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan lampu merah. Gemuruh, seluruh gua bergetar hebat. Pada saat itu, binatang buas di pintu batu itu tampak hidup. Mereka mulai berlari dan mengaum. Pemandangan spektakuler muncul di depan mata Wang Chen. Melihat pemandangan itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Terutama aura kacau yang meledak dari pintu batu, hampir membuat Wang Chen tercekik. Gerakan ini melihat pemandangan dari jauh. Raja Singa Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Aku bisa merasakan auranya!" Pada saat ini, mata Raja Singa Emas agak bingung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi pikirannya kosong. Segel yang telah tersegel selama jutaan tahun akhirnya akan dibuka. Apa yang dia tinggalkan, apa yang dia ketahui saat itu? Pada saat ini, Raja Singa Emas bergumam. Selama jutaan tahun, mungkinkah dia telah menghitung segalanya hingga hari ini? Bagaimana iblis besar bisa memiliki kemampuan deduksi yang begitu mengerikan? Pada saat ini, hati Raja Singa Emas sedang kacau. Gemuruh. KKK. Akhirnya, di tengah serangkaian keributan, pintu batu berdebu itu perlahan terbuka di tengah lampu merah yang tak terbatas. Suara yang memekakan telinga terdengar, mengguncang seluruh gua setan besar. Hahaha. Saat pintu terbuka, Angin puyuh yang dingin dan suram menyapu, membawa serta aura yang tertinggal oleh waktu. Berdengung, akhirnya dengan suara retak, pintu batu terbuka sepenuhnya di depan Wang Chen. Namun, pada saat ini berdiri di depan pintu, yang bisa dilihat Wang Chen hanyalah lapisan tirai lampu merah. Selain itu, tidak ada yang lain. Sepertinya, selain pintu batu, ada lapisan segel lain yang memenjarakan ruang rahasia ini. Saya harus masuk untuk mencari tahu semuanya. Melihat pemandangan ini, Wang Chen bergumam. Saat berikutnya, dia perlahan berjalan ke gerbang batu. Dong-dong, suara langkah kakinya terdengar sangat jelas. Seluruh tubuh Wang Chen secara bertahap menyatu dengan lampu merah. Suara mendesing saat dia melangkah ke lapisan cahaya, Wang Chen merasa darah di tubuhnya sepertinya mulai mendidih. Gelombang aura tak terbatas sepertinya telah menyatu dengan cahaya, melepaskan sepenuhnya tekanan tak terbatas. Setelah beberapa saat, Wang Chen tidak menemui banyak kendala. Mengandalkan aura garis keturunannya, dia melewati penghalang yang tidak dimasuki oleh iblis besar ini. Setelah memasuki penghalang, ketika dia melihat semuanya dengan jelas, Wang Chen tidak bisa menahan cemberut. Ini adalah ruangan rahasia yang sangat-sangat kecil. Ruang rahasia tertutup debu. Setelah tertutup debu selama jutaan tahun, tempat ini dipenuhi dengan bau yang menyengat. Tepat di depan Wang Chen, pada saat ini ada batu giok hijau jernih. Selain itu, tidak ada apapun di ruang rahasia itu. Bas sebelum Wang Chen bisa maju untuk melihat batu giok itu lebih dekat, tiba-tiba batu giok itu memancarkan cahaya hijau tanpa cacat. Apakah tahun-tahun tanpa akhir-akhirnya akan segera berakhir? Sesaat kemudian, desahan samar datang dari dalam lampu hijau. Siapa ini? Mendengar suara ini, hati Wang Chen tiba-tiba menegang, dan dia melihat ke lampu hijau dengan waspada. Ini karena pada saat ini Wang Chen tidak hanya mendengar auranya, tetapi dia juga merasakan keagungan yang kuat dan kekuatan jiwa ilahi. Aku, aku hanyalah iblis besar yang kamu bicarakan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, suara itu berkata dengan suara yang dalam. Ada perubahan yang tak ada habisnya. Hai. Kalimat ini saja sudah cukup untuk membuat jantung Wang Chen berhenti berdetak. Setan hebat. Pada saat ini, orang yang berbicara sebenarnya adalah iblis besar primordial. Mungkinkah dia masih hidup? Tidak, ini hanyalah gumpalan aura jiwa ilahi. Seharusnya dipisahkan oleh iblis besar dengan cara tertinggi dan dengan bantuan kemampuan unik dan batu giok ini. Itu telah dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba menyangkal tebakan menakutkan itu. Dia tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri. Apakah aku masih hidup atau tidak, itu tidak lagi penting. Penerus dewa sejati, setelah menunggu tanpa henti, akhirnya Anda tiba di sini. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, iblis besar berkata perlahan, kamu pasti punya banyak pertanyaan di hatimu sekarang, kan? Mungkin aku bisa memberitahumu sesuatu." Setan besar melanjutkan. Kalimat ini langsung menyentuh bagian terdalam hati Wang Chen. Dia langsung tergoda. Apa sebenarnya yang terjadi di zaman purba? Mengapa perang dewa dan iblis terjadi? Di mana dewa sejati dan dewa iblis? Mengapa dewa surgawi dan setan besar jatuh? Mengapa era saat ini kacau? Siapakah orang yang menipu rahasia surgawi? Tiba-tiba, Wang Chen menanyakan semua pikirannya. Raja Singa Emas tidak dapat memberikan jawaban kepadanya karena Raja Singa Emas telah disegel. Bagaimana dengan klon jiwa ilahi iblis besar? Mungkin dia tahu. Melihat sosok yang hampir tidak jelas di layar lampu hijau, Wang Chen tampak sedikit gugup. Sejarah tertutup debu mendengar pertanyaan-pertanyaan ini dari Wang Chen. Sosok ilusi itu terdiam. Setelah sekian lama, akhirnya saat Wang Chen menunggu dengan cemas, sosok ilusi itu perlahan membuka mulutnya dan menghela nafas. Sejak zaman kuno, dunia telah berubah. Beberapa rahasia surgawi ditipu oleh tokoh-tokoh berkuasa, tetapi orang biasa tidak dapat mengetahuinya. Aku juga tidak bisa memberitahumu terlalu banyak kali ini. Jiwa ilahi terlalu lemah dan tidak dapat menahan penghapusan rahasia surgawi. Apa jawaban setan besar mengejutkan Wang Chen? Matanya melebar. Bagaimana mungkin kamu, Wang Chen, tidak berani mempercayainya? Mungkinkah iblis besar tidak mengetahuinya? Tidak mustahil. Dia pasti tahu sesuatu. Dia, Wang Chen, menatap layar cahaya. Napasnya berangsur-angsur bertambah, tapi aku bisa memberitahumu beberapa hal yang aku tahu. Melihat penampilan Wang Chen, sosok ilusi itu berkata dengan lemah, "Apa?" Wang Chen bertanya dengan mendesak, "Di zaman kuno, Raja Iblis berkuasa, umat manusia adalah budak, dan binatang iblis mendatangkan malapetaka di mana-mana. Bangkitnya dewa sejati disertai oleh para dewa surgawi, mereka tidak mau ditindas, jadi mereka melawan. Perang besar antara dewa dan iblis terjadi karena ini. Setelah perang, tiga alam terpecah." Perang besar antara dewa dan iblis menghancurkan dunia ini. Shuro menyerbu, dan segala kejahatan datang. Dunia dipenuhi darah dan menjadi neraka. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, dewa sejati dan dewa iblis menyegel dunia iblis bersama-sama, lalu menerobos langit dan pergi. Para dewa surgawi juga mengikuti mereka. Benua langit yang mendalam dijaga oleh binatang dewa. Dalam ras iblis kita, ada enam iblis besar yang harus dijaga. Iblis besar lainnya mengikuti dewa dan iblis untuk menerobos langit. Setan besar berkata perlahan. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Saya adalah salah satu dari enam iblis besar yang tersisa. Saya hanya mengetahui ini, dan informasi lebih detailnya adalah saya terpengaruh oleh aura kekuatan besar itu dan telah ditekan. Mungkin suatu hari nanti, jika Anda bisa memasuki gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh dewa sejati atau dewa iblis, Anda akan mengetahui satu atau dua hal. Dewa binatang mungkin paling tahu." Kata-kata iblis besar membuat Wang Chen berdiri di tempat dengan linglung saat itu. Perang besar dewa dan iblis. Apakah karena perselisihan antara manusia dan iblis? Lalu, kenapa dewa binatang ikut bergabung? Ribuan binatang iblis. Mengapa binatang iblis itu bergabung? Bagian dari misteri surga ini mungkin saja tertipu. Sepertinya ingatan Great demon belum lengkap. Lalu, penyegelan tiga alam. Mungkinkah dewa iblis juga ikut bergabung? Lalu, bagaimana dengan dewa binatang? Mengapa dia hanya melihat dewa surgawi di adegan sebelumnya? Di manakah dewa iblis dan dewa binatang? Selain itu. Apa yang membuat Wang Chen semakin tidak percaya dan terkejut adalah bahwa dewa sejati dan dewa iblis menerobos langit dan pergi karena invasi Shuro, dan turunnya segala kejahatan. Adegan macam apa itu? Itu sebenarnya memaksa dewa sejati dan dewa iblis meninggalkan tempat ini, namun mereka pergi berperang melawan segala kejahatan. Pada saat ini, alis Wang Chen berkerut, ekspresinya sangat serius, seolah-olah dia telah melihat dunia yang benar-benar baru, namun dunia ini membuatnya semakin gelisah. Mungkin ada rahasia lebih besar yang tersembunyi di sini. Apakah dewa sejati dan dewa iblis pergi berperang melawan semua kejahatan? Di manakah itu? Di mana itu? Wang Chen bertanya. Aku tidak tahu. Mungkin ketika kekuatan Anda kuat, Anda secara alami akan mengetahuinya. Penampilanmu juga mewakili perubahan besar di dunia, bukan? Apakah era kekacauan akan datang? Surga akan datang? Kesengsaraan surgawi akan datang? Debu secara bertahap akan terungkap, dan Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Setan besar menghela nafas pelan. Namun, dia tidak menyebutkan informasi lebih lanjut. Pada saat ini, ruang rahasia telah tenggelam dalam keheningan. Wang Chen menyadari bahwa semakin dia tahu, semakin terlihat dunia ini. Saat itu, dia dan semua orang di tiga alam juga merupakan katak di dasar sumur. Mereka berpikiran terlalu sempit dan hanya tahu sedikit siapakah orang itu dan mengapa mereka menipu misteri surga. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit marah, tetapi lebih dari itu, dia merasa takut untuk bisa menyegel Grid Demon, itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Kamu, apakah kamu akan menghilang? Menarik kembali pikirannya, dia melihat ke depan. Saat berikutnya, Wang Chen terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa layar hijau cahaya saat ini menjadi jauh lebih tipis. Seolah-olah itu bisa hilang kapan saja. Cahaya neon tanpa batas menyala dan terbelah, dan bayangan iblis besar juga menjadi semakin redup. 1737 Melihat bintang-bintang yang meredup dan menghilang, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Jelas, setelah jutaan tahun menunggu, di bawah bimbingan aura darahnya sendiri, untayan roh iblis besar ini telah mencapai batasnya. Dia akan menghilang. Waktu berlalu, tahun-tahun berlalu. Bahkan aku tidak tahan dengan kausan waktu. Setan besar berkata dengan lembut, penuh dengan emosi. Bagaimana kamu mati? Wang Chen mau tidak mau bertanya lagi. Raja Shuro. Setan besar hanya meninggalkan satu kalimat. Bagi Wang Chen, kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan guntur yang mengejutkan. Raja Shuro, setan besar sebenarnya, mati karena Raja Shuro. Level seperti apa yang telah dicapai Raja Shuro? Saat itu, berapa banyak asura dan berapa banyak kejahatan yang memasuki dunia ini? Memikirkan tentang Raja Shuro yang dia pahami di medan perang, Shuro Ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Raja Shuro hanya rata-rata, bukan? Kapan dia bisa menjadi begitu kuat? Sementara Wang Chen terdiam dan terkejut, tubuh iblis besar terus meredup. Dalam sekejap mata, otot-ototnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku akan menghilang. Lupakan saja, dunia ini bukan milikku lagi. Mungkin kita harus mundur. Penantian jutaan tahun, kami tidak mengecewakan misi kami. Itu bagus juga. Ayo, aku akan memberimu esensi sejati dari Tuhan yang sejati. Jika suatu hari Anda memasuki gua tempat tinggal dewa sejati, Anda secara alami akan menerima warisan. Ini adalah duniamu. Setan besar tiba-tiba menghela nafas saat dia mengatakan itu. Dalam sinar terakhir cahaya perak, jiwa iblis besar tiba-tiba melepaskan cahaya tak terbatas. Wang, dalam nyanyian lembut, gumpalan roh iblis besar tiba-tiba berubah menjadi gumpalan jimat dan mengalir ke pikiran Wang Chen Hong, seperti sambaran petir, rune itu meledak. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan dunia berputar di sekelilingnya; jiwanya terasa seperti akan hancur. Peta ini, peta kediaman dewa sejati, setelah sekian lama. Ketika Wang Chen sadar kembali, dia merasakan ada pemandangan tambahan di benaknya. Alasan mengapa Wang Chen begitu yakin adalah karena dia telah memperoleh peta dari pelelangan di Kabupaten Changchu. Potongan peta itu adalah bagian dari keseluruhan peta yang mereka lihat sekarang. Awalnya, Wang Chen khawatir tentang cara mengumpulkan peta lengkap. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan peta lengkap dari Great Demon. Dia sebenarnya mengetahui lokasi Gua Dewa Sejati. Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak percaya. Sepertinya masih banyak rahasia yang tersembunyi di Saman Purba. Setidaknya, hubungan antara iblis besar dan dewa sejati mungkin tidak sesederhana itu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dengan diam-diam mengalami peta gua dewa sejati dalam pikirannya, Wang Chen perlahan-lahan melihat semuanya dengan jelas. Itu sebenarnya di Laut Naga Hitam. Apa yang dia temukan selanjutnya membuat Wang Chen semakin tercengang. Gua dewa sejati sebenarnya berada di atas Laut Naga Hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun, bukan? Sepertinya setelah kembali ke benua Tianxuan, saya harus melakukan perjalanan ke sana secepatnya. Untuk saat ini. Wang Chen menyipitkan matanya sedikit, untuk saat ini, saatnya berurusan dengan klan Ji. Berpikir sampai di sini, Wang Chen melihat liontin giok hijau yang rusak, menghela nafas, berbalik dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Semuanya kembali menjadi debu, semuanya hilang, ruang rahasia ini tidak lagi misterius dan telah menjadi keberadaan biasa. Setelah keluar dari ruang rahasia, Wang Chen melihat Raja Singa Emas yang sangat menantikan untuk bertemu dengannya. "Kamu keluar, bagaimana itu? Apakah kamu melihatnya?" "Saya merasakan auranya. Mungkinkah dia masih ada?" "Mustahil, dia tidak mungkin abadi. Ini aura jiwa ketuhanannya, kan? Apa yang dia katakan padamu?" Melihat Wang Chen, Raja Singa Emas tidak sabar untuk bertanya. Dia tampak sedikit cemas saat ini. "Kita harus tahu bahwa Raja Singa Emas bahkan lebih ingin mengetahui tentang zaman purba daripada Wang Chen." Setelah disegel, semua ingatannya tersegel. Masa lalu telah lenyap seperti asap di udara tipis. Setelah sembilan reinkarnasi, setiap saat semakin banyak ingatannya yang tersegel. Sekarang dia bahkan tidak tahu lebih banyak daripada Wang Chen. Saat ini dia juga ingin tahu apa yang terjadi. Saat itu dia ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jejak jiwa ilahi itu sudah hilang: dewa sejati, dewa setan, dewa setan besar, banyak dari mereka terbang menjauh. Raja Shuro adalah yang terkuat di dunia. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, "Raja Shuro, mata Raja Singa Emas sedikit bingung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun itu sangat kabur. Lupakan saja, sepertinya aku tidak tahu lebih banyak. Mungkin hanya ketika hukum surgawi runtuh, saya dapat secara bertahap mengungkap rahasia yang tersegel." Raja Singa Emas menghela nafas, "Sayang sekali, saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak akan bisa melihat hari itu. Dia agak depresi." Kekuatan hidupmu memudar. Mungkin saya bisa membantu Anda, Wang Chen. Bergumam, dia bisa merasakan kekuatan hidup Raja Singa Emas memudar dengan kecepatan yang mencengangkan. Wang Chen memikirkan Raja Pengobatan. Mungkin darah Raja Pengobatan bisa membantunya. Ah, Wang Chen, kamu bajingan! Aku akan membunuhmu seratus kali, seribu kali. Namun begitu, Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, suara yang jelas dan merdu terdengar. King of Medicine muncul di bahu Wang Chen entah dari mana dan memarahinya dengan keras. Dia mendengar semua yang dikatakan Wang Chen, selain dikurung di ruang rahasia dan tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar, dia tahu segalanya. Rahasia kuno dia secara alami tahu sedikit. Pada saat ini, mendengar Wang Chen tergoda oleh Raja Singa Emas, raja pengobatan tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Saya bukan bayi berdarah, saya juga bukan babi berdarah. Dasar bajingan! Jangan pernah berpikir untuk melakukan apa padaku. Raja pengobatan mengayunkan tinjunya dan berteriak. Dia merasa tertekan di dalam hatinya, menjadi bayi kandung Wang Chen sudah merupakan hal yang pahit. Sekarang, Wang Chen masih ingin membantu Raja Singa Emas. Jangan pernah memikirkannya, Raja Pengobatan. Melihat Raja Pengobatan yang muncul di bahu Wang Chen, wajah Raja Singa Emas menjadi rumit. "Kamu benar-benar memiliki kekayaan besar. Sayangnya, dia tidak bisa membantuku." Raja Pengobatan tidak dapat mengimbangi perjalanan waktu. Dia bisa membantuku sesaat, tapi dia tidak bisa membantuku selamanya. Waktu dapat merusak segalanya. Saya ditakdirkan untuk berubah menjadi debu. Mungkin ini juga bagus. Reinkarnasi sejuta tahun, saya menderita tanpa henti. Menyingkirkannya adalah hal yang baik. Gumam Raja Singa Emas, "Apakah begitu?" Wang Chen mengerutkan kening. "Huf, kecuali jika itu adalah ramuan ilahi awet muda, jika tidak semuanya akan menjadi ketiadaan." Raja pengobatan mendengus, "Ramuan ilahi awet muda, apa yang kamu tahu?" Wang Chen bertanya, "Matanya sangat tajam. Bukankah itu hanya ramuan ilahi awet muda? Itu sangat langka di zaman kuno, dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Barang ini dapat menahan korosi waktu, sangat kuat. Bahkan aku, sebagai raja pengobatan, hanya bisa memperlambat korosi waktu tanpa mencapai alam abadi. Seseorang tidak dapat menahan korosi waktu. Satu juta tahun adalah waktu yang terlalu lama. Sekarang, setelah sembilan reinkarnasi, Nirwana..." Tak tertandingi, aturannya telah dilanggar dan dia ditakdirkan untuk dihancurkan oleh surga, kecuali jika itu adalah ramuan ilahi awet muda. Sisanya tidak berguna. Raja pengobatan mendengus, "Benar, aturannya dilanggar. Saya telah dihancurkan oleh surga dan hidup saya mengalir dengan kecepatan yang mengerikan. Mungkin Anda bisa merasakannya, kecuali itu adalah ramuan ilahi awet muda. Jika tidak, bahkan raja pengobatan pun tidak berguna. Anda bisa menyimpannya, si kecil ini akan sangat membantu Anda." Raja Singa Emas menghela nafas. Segera setelah itu, matanya bersinar di dalam kabut beracun. Masih ada salah satu pembunuhmu. Benar sekali, Raja Kalajengking kuno. Saya tidak menyangka barang ini masih ada sampai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana dia lolos dari korosi waktu. Biarkan dia tinggal di sini. Saya masih punya jangka waktu, dan saya bisa memberinya sejumlah uang. Raja Singa Emas berkata perlahan. Kata-kata ini menyebabkan Wang Chen tergerak, tapi kontrak garis keturunan Wang Chen ragu-ragu dia telah menandatangani kontrak garis keturunan dengan Raja Kalajengking, dan Raja Kalajengking ditakdirkan untuk tidak bisa menjauh dari Wang Chen. Jika tidak. Namun, perkataan Raja Singa Emas terlalu menggoda. Dengan keberadaan yang begitu kuat, jika Raja Kalajengking bisa mendapatkan petunjuk, tidak diketahui berapa banyak manfaat yang akan diperolehnya. Sayangnya. Jangan khawatir, ini adalah sesuatu yang masih bisa saya lakukan. Yakinlah dan pergi. Di masa depan, bantu aku mengurus keluarga Jiang. Saat itu, iblis besar itu juga berhubungan baik denganku. Jaga keturunannya. Selama jutaan tahun, saya telah melindungi mereka, dan tidak ada hal besar yang terjadi. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, saya tidak berdaya. Raja Singa Emas menghela nafas. Keluarlah. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, kalau begitu pergilah ke dua ruangan rahasia lainnya untuk melihatnya. Setelah itu, pergi saja. Saya akan membawa si kecil itu untuk mengasingkan diri. Anda tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Raja Singa Mas memandang Wang Chen dan berkata dengan tenang. Setelah berbicara, ia berbalik dan berjalan keluar gua. Pada saat ini, ia telah melihat hidup dan mati. Pada saat ini, ia telah melihat dunia fana. Pada saat ini, semuanya tidak lagi penting. Melihat tampilan belakang Raja Singa Emas yang sudah tua, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan menuju dua ruangan rahasia lainnya. Di dua ruangan rahasia itu, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Sial, Apakah informasi itu oke? Okay? Waktu berlalu, di luar kabut beracun, Jiang Chenyuan, yang sedang menunggu kembalinya Wang Chen, sangat cemas. Lima hari telah berlalu. Wang Chen telah memasuki area inti selama lima hari. Selama periode ini, dia mendengar auman singa yang menggemparkan dunia, melihat cahaya merah yang membumbung tinggi, dan merasakan aura kuali langit dan bumi. Namun, Wang Chen masih belum muncul. Sekarang, lima hari telah berlalu. Bagaimana kabar Wang Chen? Aku akan mengambil tindakan melawan keluarga Ji besok. Aku ingin tahu apakah anak itu bisa kembali ke masa lalu. Berpikir bahwa dia akan mengambil tindakan melawan keluarga Ji besok, Jiang Chenyuan menjadi semakin cemas. Saat ini, Wang Chen adalah kekuatan tempur yang hebat. Terlebih lagi, tanpa bantuan Wang Chen, siapa lagi yang akan membantunya menekan gadis kecil dari keluarga Ji? Jiang Chenyuan sangat tertekan. Jika bukan karena dia memegang kenang-kenangan Wang Chen di tangannya dan merasakan aura kehidupan Wang Chen masih ada, Jiang Chenyuan mungkin sudah bergegas masuk. Dong. Saat Jiang Chenyuan sangat cemas, pada hari ini, akhirnya di area terlarang yang sepi terjadi keributan besar lagi. Suara bel mengguncang sembilan langit. Wang Chen. Mendengar suara ini, wajah Jiang Chenyuan berbinar dan dia melihat ke arah kabut tebal. Suara bel dibuat oleh Wang Chen. 1738. Secara bertahap berjalan keluar dari kabut tebal, sosok Wang Chen menjadi semakin jelas. Melihat Wang Chen saat ini, Jiang Chenyuan menghirup udara dingin. Matanya yang dalam tampak tak terbatas, membuat seseorang merinding. Anak ini, kekuatannya meningkat lagi. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Wang Chen. Namun, Jiang Chenyuan yakin akan satu hal, dan itu adalah kekuatan Wang Chen pasti meningkat. Sebelum memasuki kabut tebal, kekuatan Wang Chen mungkin sudah mencapai level mistik Moon Rang 8. Sekarang, bulan mistik peringkat 9. Selain itu, Jiang Chenyuan dapat menyimpulkan bahwa Wang Chen jelas bukan mistik moon rank 9 biasa. Auranya, tatapannya, auranya, semua ini sepertinya memamerkan kekuatannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh mistik moon rank 9 biasa. Lumayan, sepertinya keluarga Ji benar-benar tidak beruntung kali ini. Jiang Chenyuan tiba-tiba mengungkapkan senyuman saat dia menyipitkan matanya dan bergumam, Baginya, peningkatan kekuatan Wang Chen hanya akan memberinya manfaat dan tidak merugikan. Ayo pergi, kita bisa keluar sekarang. Datang ke sisi Jiang Chenyuan, Wang Chen memandang Jiang Chenyuan yang memiliki ekspresi aneh dan berkata langsung. "Hehe, tidak masalah. Bagus sekali, kami akan mengambil tindakan terhadap keluarga Ji besok. Saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar tepat waktu." Jiang Chenyuan berkata sambil tersenyum. Jiang Chenyuan memandang Wang Chen dengan ekspresi bingung, "Kamu seharusnya sudah mencapai area inti, kan?" Apa yang kamu lihat di sana? Apa yang kamu ketahui? Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Jiang Chenyuan. Jika bukan karena kabut beracun terkutuk itu terlalu menakutkan, bahkan dengan bantuan penawarnya, Jiang Chenyuan pasti akan masuk untuk melihatnya. Sekarang, dia tidak masuk, tapi Wang Chen keluar. Jiang Chenyuan ingin mengetahui beberapa hal dari Wang Chen. Raja Singa Mas. Menghadapi pertanyaan Jiang Chenyuan, Wang Chen ragu sejenak sebelum berkata, "Hai, Kata-kata Wang Chen menyebabkan mata Jiang Chenyuan melebar. Apa? Raja Singa Emas? Raja dari klan Singa Emas Primordial yang ganas? Ya Tuhan, tidak mungkin. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Benda ini masih ada. Kali ini, Jiang Chenyuan benar-benar tercengang. Dia memandang Wang Chen dengan tidak percaya dan bertanya. Itu benar, itu adalah Raja Singa Emas. Dalam sejuta tahun, dia terlahir kembali. Dia datang, namun sayang sekali umurnya tidak akan lama lagi. Mungkin dia akan segera mati. Wang Chen menghela nafas. Sial, aku tidak menyangka keberadaan yang menantang surga disembunyikan di area terlarang kelangku. Mungkin nenek moyang lama mengetahuinya. Itu sebabnya dia bisa pergi dengan tenang. Tapi sekarang, perkataan Wang Chen membuat Jiang Chenyuan sedikit kecewa. Raja Singa Emas, ini adalah raja sejati. Sayangnya, dia akan mati. Tidak ada yang bisa menolak pembusukan waktu. Biarpun dia adalah Raja Singa Emas, dia tetap tidak bisa. Meskipun Jiang Chenyuan sangat ingin masuk dan melihat apa yang sedang terjadi, namun. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Jangan bicara tentang lapisan kabut beracun, mari kita bicara tentang Raja Singa Emas, karena telah berada di area terlarang ini selama satu juta tahun dan menolak untuk bertemu dengan Klan Jiang. Itu berarti ia tidak ingin Klan Jiang mengetahui keberadaannya, belum lagi ia akan segera mati. Mungkin ada baiknya mereka tidak ingin melihatnya. Untung juga tidak ada seorang pun di klan yang mengetahui hal ini. Kalau tidak, jika mereka tahu bahwa ada keberadaan yang begitu kuat, mereka pasti akan memiliki ambisi yang liar pada saat itu. Mungkin keluarga Jiang tidak lagi puas dengan bagian langit ini. Jika demikian, hal itu akan menimbulkan bencana besar. Setelah Raja Singa Mas meninggal, klan Jiang akan binasa. Saat ini, Jiang Chenyuan memilih untuk tetap diam. Mungkin rahasia ini akan berakhir pada dia. Mungkin karena hal inilah dia memilih untuk tidak mengatakannya saat itu. Apalagi, apa yang Anda tahu? Jiang Chenyuan bertanya. Perang para dewa dan iblis menyegel dunia iblis. Dewa sejati dan dewa iblis tertinggal di langit. Raja Sura menghancurkan iblis. Wang Chen melanjutkan. Dia memberitahu Jiang Chenyuan semua yang dia tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Chenyuan langsung tercengang. Segala sesuatu yang dikatakan Wang Chen terlalu mengejutkan. Saat itu, aku merasa hilangnya Dewa Sejati dan Dewa Iblis adalah hal yang tidak biasa. Ada rahasia yang tidak kami ketahui. Aku tidak menyangka itu sekarang. Jiang Chenyuan memasang ekspresi pahit di wajahnya setelah terkejut. Raja Shuro, Asura Neraka tidak terbatas dan kuat. Untuk disebut raja, kekuatannya mendekati sombong. Terutama para raja syuro tertinggi, mereka bahkan lebih kuat. Namun, saya tidak menyangka mereka bisa memaksa dewa dan iblis sejati pergi melalui langit. Namun, saya tidak menyangka iblis-iblis itu akan jatuh karena ini. Jiang Chenyuan menghela nafas. Sayangnya, kita masih belum cukup tahu. Mungkin masih ada lagi yang tersembunyi di gua tempat tinggal dewa sejati. Hal yang sama terjadi di gua tempat tinggal dewa iblis. Rahasia yang telah tersegel selama jutaan tahun ini pada akhirnya akan terkuak sedikit demi sedikit. Apakah dewa dan iblis sejati masih ada sampai sekarang? Kita ditakdirkan untuk mencari tahu. Setelah tiga alam bergabung, aku akan pergi ke laut hitam bersamamu. Setelah beberapa saat, Jiang Chenyuan tiba-tiba berkata, "Dia ingin pergi dan menyelidiki gua tempat tinggal dewa sejati." Baiklah. Setelah merenung sebentar, Wang Chen setuju. Gua tempat tinggal dewa sejati itu pasti penuh bahaya. Wang Chen sangat jelas bahwa tidak mungkin masuk dengan lancar hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu, masalahnya, jika dia bepergian dengan Jiang Chenyuan, peluangnya akan meningkat pesat. Bagus! Hahaha! <laughs> Ayo kita keluar dan bersiap dulu. Besok kita akan menghancurkan keluarga Ji. Gadis keluarga Ji itu, aku tidak akan membiarkannya kabur kali ini. Jiang Chenyuan tertawa keras. Saat suaranya turun, dia membawa Wang Chen dan berjalan keluar dari area terlarang. Langit mendung, tanpa disadari, hari sudah sore. Pada saat ini... Di dalam halaman keluarga Jiang, Wang Chen sedang melakukan penyesuaian kultivasi terakhir. Besok, dia akan pergi ke keluarga Ji di Yuzu bersama Jiang Chenyuan. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kekuatanku saat ini pasti mampu menghancurkan Ji Sueling. Apakah dia benar-benar menyempurnakan Tian Mo Qin atau tidak? Setelah sekian lama, Wang Chen membuka matanya dan menghirup udara keruh. Dia menyipitkan matanya dan bergumam. Saat suaranya jatuh, dia datang ke jendela. Sekarang Raja Kalajengking mengasingkan diri dengan Raja Singa Mas, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Saat aku menghancurkan keluarga Ji dan ketiga keluarga jatuh ke dalam kekacauan, Raja Kalajengking pasti bisa membantuku. Memikirkan Raja Kalajengking di area terlarang keluarga Jiang, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Saat berikutnya, Wang Chen perlahan terdiam. Dia melihat ke kejauhan, tapi sosok Yosin Yan perlahan muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya di mana dia berada sekarang. Apakah dia baik-baik saja di alam iblis? Aku penasaran berapa lama lagi kita akan bertemu lagi. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Huff, keluarga Jiang, kultus bulan iblis, kamu sudah keterlaluan. Pada saat yang sama, di bawah langit malam, di Yusu, teriakan keras datang dari keluarga Ji. Saat ini, kediaman keluarga Ji terang benderang. Langit di atas keluarga Ji seakan tertutup lapisan awan gelap, membuat orang merasa tercekik. Di aula, semua anggota inti keluarga Ji berkumpul saat ini. Termasuk Ji Sueling, berita bahwa keluarga Jiang ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Ji bukan lagi rahasia. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Ji telah memanggil kembali semua anggota yang berada di luar. Pada saat ini, orang-orang ini berkumpul di aula. Orang yang memimpin adalah kepala keluarga keluarga Ji. Saat ini, selain kepala keluarga, bahkan tetua tertinggi keluarga yang sudah lama tidak muncul pun muncul. Hal ini membuat suasana tampak semakin menyedihkan. Huff, keluarga Jiang, kultus bulan iblis. Apakah mereka benar-benar mengira tidak ada seorang pun di keluarga Ji? Keluarga Ji bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping kepala keluarga Ji mendengus dingin dengan ekspresi muram. Suara itu seperti guntur, menyebabkan telinga semua orang berdengung. Keluarga Ji yang ingin menelan keluarga Ji, bermimpilah. Bahkan dengan bantuan kultus bulan iblis, kami tidak akan membiarkan mereka berhasil. Jika mereka ingin menelan keluarga Ji, keluarga Ji yang juga akan tamat. Orang tua kedua berteriak dingin dengan kilatan dingin di matanya. Sekarang semua anggota keluarga Ji telah kembali, dan Patriark telah keluar dari pengasingan. Bahkan klan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ji telah mengirimkan bala bantuan. Selain itu, banyak ahli yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ji juga sedang dalam perjalanan. Karena keluarga Ji yang ingin bertarung, ayo bertarung. Orang tua ketiga berkata dengan acuh tak acuh, penuh niat membunuh. Kepala keluarga, menurutku kita harus mengambil langkah pertama. Sementara keluarga Jiang dan Kultus Bulan Iblis belum mengambil tindakan pertama, ayo lakukan tindakan pertama dan bunuh mereka semua. Seorang pria paruh baya berusia lima puluhan berkata dengan keras, "Ya, lakukan langkah pertama, bunuh mereka semua dan jangan tinggalkan apapun. Kita bahkan bisa membunuh keluarga Jiang secara langsung. Bukankah mereka ingin menghancurkan keluarga Ji? Ayo hancurkan keluarga Jiang dulu. Pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak. Pada saat ini, niat bertarung di ruangan itu tinggi. Uhuk-uhuk saat semua orang berteriak dengan kemarahan yang benar, tiba-tiba terdengar batuk di aula. Penatua tertinggi yang duduk di posisi tertinggi akhirnya bereaksi pada saat ini. Mendengar penatua tertinggi berbicara, semua orang menutup mulut mereka dengan bijaksana, dan semua mata terfokus pada penatua tertinggi. Mereka semua tahu betapa kuatnya penatua tertinggi ini. Saya mendengar bahwa keluarga Ji menderita kerugian besar di alam surgawi. Penatua tertinggi menyipitkan matanya dan berbicara tentang alam surgawi segera setelah dia membuka mulutnya. Kata-katanya membuat ekspresi semua orang menjadi jelek. Ini memalukan keluarga Ji. Wang Chen, itu bajingan. Kali ini, keluarga Jiang dan Kultus Bulan Iblis bergabung untuk melawan keluarga Ji, dan Wang Chen juga terlibat. Faktanya, Wang Chenlah yang menghasut kedua belah pihak untuk melakukannya. Sekarang, Wang Chen berada di bawah perlindungan keluarga Jiang dan bersembunyi di keluarga Jiang. Seorang penatua berkata dengan enggan. Hm menyipitkan matanya, leluhur tua tertinggi keluarga Ji melirik ke arah yang lebih tua. Dalam sekejap, suara tetua itu berhenti tiba-tiba, dan dia sepertinya telah jatuh ke dalam gudang es. Kalau begitu bunuh dia, kata penatua tertinggi dengan acuh tak acuh. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah Wang Chen lemah seperti semut di matanya. Sueling, kali ini, jika kamu membunuh Wang Chen, kamu akan menjadi pewaris keluarga Ji. Penatua tertinggi menoleh dan menatap Ji Sueling, yang diam. Kata-katanya membuat tubuh Ji Sueling bergetar, dan ekspresinya akhirnya berubah. Dia mengerutkan bibirnya sedikit, dan saat berikutnya dia mengangguk dengan berat. "Sitar setan langit telah disempurnakan sepenuhnya. Kali ini dia bukan tandinganku," Ji Sueling berkata dengan lembut. Suaranya yang seperti anggrek di lembah kosong membuat semua orang tenang. "Kalau begitu, bunuh dia, adapun keluarga Jiang dan kultus Bulan Iblis. Haf, saya akan pastikan mereka tidak akan kembali. Besok, bersiaplah untuk bertempur." Penatua tertinggi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Kata-katanya mendominasi tanpa batas. Momentum itu mengalir langsung ke surga ke-9. Dia penuh percaya diri. Dalam pertarungan besok, keluarga Ji tidak akan kalah. 1739. Cuacanya suram dan seluruh daratan tampak sunyi senyap. Prefektur tenang sangat ramai hari itu. Kultus Bulan Iblis dan Klan yang telah mengerahkan pasukan mereka tanpa rasa takut. Klan dalam bahaya. Klan Ji yang pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kultus Bulan Iblis jarang bergerak. Terakhir kali, mereka memusnahkan klan yang kuat. Sekarang, klan Ji tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Jangan lupa bahwa si jenius muda, Wang Chen, juga ada di sini. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Saat ini, setiap sudut provinsi Yuzu dipenuhi dengan seruan. Prefektur tenang ditakdirkan menjadi kacau pada hari ini. Sementara itu, langit di atas jiklan tampak diselimuti lapisan awan gelap. Para ahli dari seluruh alam iblis melewati penghalang, melintasi kehampaan, atau menerobos ruang dan waktu untuk tiba di prefektur tenang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya tiba di prefektur tenang melalui portal teleportasi. Pertempuran ini pasti akan mengguncang langit. Semua orang telah tiba di prefektur tenang dan memilih lokasi yang menguntungkan. Menjauh, melihat klan Ji. He he, mungkinkah keluarga Ji ini pengecut? Huff, kita sudah sampai, tapi mereka masih belum berani menampakkan diri. Pada saat ini, Ekspresi Jiang Chenyuan sembrono dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Klan Jiang telah memutuskan untuk membiarkan Jiang Chenyuan memimpin serangan terhadap Klan Ji. Dia ditakdirkan untuk mewarisi warisan Klan Jiang. Sedangkan untuk kultus bulan iblis, Duan Tianren akan bertanggung jawab. Dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Selain mereka berdua, Wang Chen berjalan di depan bersama mereka. Bisa dibayangkan betapa tingginya status Wang Chen. Itu adalah tanda pengakuan. Selama periode waktu ini, Wang Chen telah membunuh banyak ahli dan membantai ribuan makhluk hidup. Namanya cukup untuk mengintimidasi semua ahli. Dia memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Jiklan. Jiklan ini biasa saja. Jiang Chenyuan mendengus setelah tertawa dingin. Dia memandang Duan Tianren dan Wang Chen dan bertanya, bagaimana menurut kalian berdua? Klan Ji tidak boleh diremehkan. Monster tua dari Klan Ji sangat kuat. Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Warisan puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun tidaklah mudah untuk dihancurkan. Wang Chen berkata dengan tenang. Dia dan Duan Tianren tidak seoptimis Ji Yang Chenyuan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa keluarga Ji mampu membina ahli seperti Ji Sueling. Belum lagi keluarga Ji pernah membuka tempat jatuhnya iblis besar kedua. Apakah dia menerima warisannya? Harta karun itu dikabarkan berhubungan dengan Vingats. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak berhati-hati? Hehe, orang tua Ji Klan, akan lebih baik jika dia tidak keluar kali ini. Jika dia berani keluar, tuan tua keluarga Jiang dan orang tua dari Sekte Bulan Iblis tidak akan hanya berdiri di sana dan menonton, bukan. Jiang Chenyuan mengerutkan bibirnya dan sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Di tengah penghinaan Jiang Chenyuan, semua orang tanpa sadar telah tiba di luar klan Ini adalah rumah besar yang menempati tanah yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh mata memandang, itu seluas dan tak terbatas seperti istana kekaisaran. Boom! Jiang Chenyuan menghentikan langkahnya dan menginjak kakinya. Gemuruh! Di tengah gemuruh, seluruh tanah berguncang. Energi tak terbatas menyebar ke depan seolah-olah akan menjungkir seluruh kediaman Jiklan. Kura-kura pengecut. Saya datang. Keluar dari sini. Tidakkah kamu sangat ingin membunuhku? Ayo, hahaha. Kepalaku ada di sini, menunggu kamu mengambilnya. Di tengah guncangan, Jiang Chenyuan tertawa keras. Setiap kata dan tawa dipenuhi dengan energi iblis yang tak terbatas pada saat ini. Gelombang suara mengguncang langit dan bumi, awan gelap bergulung, dan makhluk hidup menjerit. Wow, Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar ketika mereka melihat pemandangan ini. Lalu, mereka berseru. Jiang Chenyuan ini benar-benar sombong. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar berita dari keluarga Jiang bahwa Jiang Chenyuan telah memperoleh warisan iblis besar. Sepertinya iblis besar akan kembali. Sebagai pewaris iblis besar, Jiang Chenyuan berhak menjadi sombong. Dia menamparkan wajah Ji Klan. Raungan Jiang Chenyuan sepertinya telah menyebar ke seluruh Yuzu, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka kagum. Tidak ada yang menyangka Jiang Chenyuan akan begitu sombong. Dia menghalangi jalan Jiklan sekarang, yang merupakan penghinaan bagi Jiklan. Sekarang dia memprovokasi mereka seperti ini, kemana wajah Jiklan akan pergi. Tampaknya Jiklan berada dalam masalah besar kali ini. Jika mereka tidak merespons, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Klan Ji di keluarga kaya dan berkuasa. Beberapa orang bahkan menghela nafas. Orang-orang ini tidak memiliki kesan buruk terhadap Klan Ji. Oleh karena itu, mereka merasa dirugikan terhadap Jiklan. Huff, anak sombong, jangan terlalu sombong. Lawan aku. Akhirnya, setelah suara Jiang Zhenyuan turun, gelombang kutukan kemarahan tiba-tiba datang dari dalam mansion. Swosh, 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 swosh. Puluhan ribu cahaya kemasan melesat langsung ke langit. Tiba-tiba, energi iblis dari langit dan bumi bergulung, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat ini, Jiklan akhirnya bereaksi. Seperti yang dipikirkan orang-orang, mereka tidak muncul sebelumnya karena sekarang mereka sedang dalam masalah besar. Namun, sekarang mereka dipermalukan seperti ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melawan? Orang pertama yang keluar adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Wajahnya terukir tanda waktu, dan dia terlihat sangat kuyu. Namun, meski begitu, tubuh lelaki tua ini memancarkan aura tak terbatas seperti sungai yang bergelombang dengan ombak yang menderu. Ini sangat mengejutkan, astaga! Dalam sekejap, lelaki tua ini berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju Jiang Chenyuan. Sasarannya adalah Jiang Chenyuan. Hehe, Pak Tua, ini bukan lagi zamanmu. Beraninya kamu bertindak lancang tanpa melangkah ke alam yang murni. Lihat aku menekanmu. Menghadapi orang tua ini, Jiang Chenyuan tidak takut sama sekali. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin dan tubuhnya terangkat dari tanah. Astaga. Dalam sekejap, Jiang Chenyuan juga berlari keluar. Aku akan mengambil kepalamu. Tombak ilahi di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, seratus pertempuran tombak muncul di tangan Jiang Chenyuan. Satu tombak untuk melanggar semua hukum. Melihat serangan telapak tangan lelaki tua itu, Jiang Chenyuan menyapukan tombak seratus pertempuran di tangannya. Swosh swosh swosh. Angin menderu deru, dan ruangan berubah. Sepuluh ribu sinar cahaya perak bisa memusnahkan dunia. Sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat melihat Jiang Chenyuan dan lelaki tua dari keluarga Ji dengan jelas. Ini benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Pertarungan ini bukan lelucon. Ini adalah pertarungan nyata antara hidup dan mati. Itu orang tua dari keluarga Ji. Aku pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tidak lemah. Level 9 dari alam bulan mistik sudah mencapai puncaknya. Sangat disayangkan bahwa generasi jenius ini jauh lebih menonjol, dan mereka bahkan telah mencapai puncaknya dalam sejuta tahun. Kekuatan Jiang Chenyuan tidak ada bandingannya. Benar, pertarungan ini telah dimulai. Menyaksikan pertempuran dari jauh, orang-orang yang menunggu untuk menyaksikan pertempuran itu kini tercengang. Terutama ketika mereka melihat aura Jiang Chenyuan meletus, mereka semakin takjub. Tuan muda, haruskah kita bergerak? Di belakang mereka, seorang pria dan seorang wanita berdiri di samping Duan Tianren. Melihat Duan Tianren, mereka bertanya dengan lembut. Mata mereka tertuju pada orang-orang dari keluarga Ji, dan mereka menunggu untuk bergerak. Tidak perlu. Huff, orang tua itu kuat. Namun, bajingan Jiang Chenyuan itu tidak lemah. Dia tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Duan Tianren sangat percaya diri. Dia tanpa sadar menatap Wang Chen dan berkata, Bagaimana menurutmu? Orang ini sudah mati. Ekspresi Wang Chen dingin. Pria ini sudah mati. Kata-katanya sangat mendominasi. Kalimat dari Wang Chen ini merupakan kesimpulan dari kehidupan lelaki tua dari keluarga Ji. Hidupnya telah berakhir. Roh Transcendent macam apa ini? Ekspresi Duan Tianren menjadi aneh setelah mendengar ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa pada akhirnya. Terutama ketika dia melihat Wang Chen yang tanpa ekspresi, Duan Tianren tidak tahu harus berkata apa. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan tatapan Duan Tianren. Ekspresinya dingin. Dia tahu bahwa hasil pertempuran ini sudah keluar. Karena dia tahu bahwa Jiang Chenyuan telah mengaktifkan kekuatan warisan setan besar. Dengan kekuatan ini, Bahkan Wang Chen tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menang melawan Jiang Chenyuan, apalagi tetua keluarga Ji yang baru saja melangkah ke level sembilan alam bulan mistik. Pada saat ini, mata Wang Chen tertuju pada sosok cantik di tengah kerumunan. Ji Sueling Pada saat ini, melihat Ji Sueling yang mengenakan gaun seputih salju dan memegang Tian Mokin, mata Wang Chen bersinar karena kedinginan. Darah sudah mengalir di tubuhnya. Dia membutuhkan pertempuran. Boom! Dalam kehampaan, sebuah ledakan terdengar. Di bawah gelombang udara, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa ratus meter. Di keluarga Ji, semua orang semakin mundur. Gemuruh. Semua bangunan runtuh saat ini. Hanya dalam satu gerakan, setengah dari keluarga Ji hancur. Of. Darah berceceran. Orang tua dari keluarga Ji mendengus dan mundur. Saat ini, wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Hanya dalam satu gerakan, dia jelas dirugikan dan ditekan oleh Ji Yang Chenyuan. Hahaha, Pak Tua, kubur tulangmu. Aku akan mengirimmu ke surga. Hanya dengan satu gerakan, Aura Jiang Chenyuan meningkat pesat. Saat ini, dia tertawa dan mengejar lelaki tua itu. Berikan kepalamu. Tombak seratus pertempuran di tangannya berkedip lagi. Film ini sangat mengejutkan. Kecepatan yang satu ini tidak terbatas. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dia dengan cepat mengeluarkan senjata suci di tangannya untuk memblokir. Jiang Chenyuan ini sebenarnya kuat sampai sejauh ini. Kekuatan puncak level 9 alam bulan mistik, bukan? Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mereka tidak menyangka kalau dia telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Boom! Percikan api menyala dan senjata suci itu pecah. Di bawah seratus pertempuran tombak, semuanya hancur. Tidak terkecuali senjata suci orang tua ini. Of! Retakan! Darah berceceran dan tulang patah. Dalam sekejap, lelaki tua itu terlempar ribuan meter jauhnya. Kemanapun dia lewat, semua pavilion keluarga Ji berubah menjadi ketiadaan. Membunuh. Kedua gerakan itu sepenuhnya ditekan. Kali ini, Jiang Chenyuan berusaha sekuat tenaga untuk gerakan ketiga dan menggunakan gerakan pembunuhnya. Tombak panjang menembus matahari dan cahaya bermekaran. Pada saat ini, tombak seratus pertempuran bagaikan pilar yang menopang langit, menekan lelaki tua itu hingga menjadi kehampaan. 1740. Pada saat ini, Jiang Chenyuan melepaskan gerakan mematikannya. Puluhan ribu sinar perak langsung menyelimuti tetua keluarga Ji dan dia akan dipotong-potong. Tidak. Melihat pemandangan ini dan merasakan aura menakutkan, mata sesepuh keluarga Ji menyipit dan dia berteriak ketakutan. Dia awalnya ingin menjatuhkan Jiang Chenyuan, siapa sangka dia akan menemui jalan buntu. Jiang Chenyuan sangat kuat, tetua keluarga Ji terkejut. Selamatkan aku. Dia berteriak pada orang-orang di keluarga Ji. Nak, beraninya kamu. Jiang Chenyuan, kamu menggali kuburmu sendiri. Di belakang, ketika semua orang dari keluarga Ji melihat adegan ini, mereka semua sangat marah dan ketakutan. Tetua mereka adalah ahli bulan mistik tingkat sembilan. Dia dianggap sebagai ahli terkemuka. Siapa sangka dia akan menemui jalan buntu? Saat ini, orang-orang keluarga Ji sangat marah. Astaga! Sinar cahaya melesat ke langit. Sosok-sosok berlari keluar dari keluarga Ji dan menerkam Ji yang cenyuan. Huff! Apakah menurutmu orang-orang di keluarga Ji yang adalah orang yang penurut? Mereka tidak mengambil tindakan lebih awal karena orang-orang dari keluarga Jiang percaya diri. Itu karena Sekte Bulan Iblis yakin pada Jiang Chenyuan. Sekarang, orang-orang dari keluarga Ji ingin menghentikan Jiang Chenyuan membunuh tetua keluarga Ji. Apakah mereka mengira keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis hanyalah hiasan? Hahaha, <tuh> keluarga Ji, apakah kamu pecundang? Datang dan lawan aku jika kamu bisa. Di depan orang banyak, Duan Tianren mencibir. Astaga, dalam sekejap mata, beberapa sosok berlari keluar dari keluarga Jiang dan sekte Bulan Iblis. Duan Tianren ada di antara mereka. Mereka bergerak secara horizontal dan memblokir jalan semua orang dari Jiklan. Ledakan. Setelah dihalangi sejenak, suara gemuruh keras terdengar dari belakang. Suara mendesing. Darah menghujani dan kabut darah memenuhi udara. Darah ahli mistik Moon level 9 dapat menghancurkan gunung dan sungai. Setiap tetes darah seakan membentuk sungai besar yang mengalir tanpa henti. Ah! jeritan yang menyayat hati terdengar, daging dan darahnya hancur, tetua keluarga Ji dibunuh oleh seratus tombak pertempuran Jiang Chenyuan. Tidak. Jiang Chenyuan, aku harus membunuhmu hari ini. Melihat pemandangan ini, jeritan menyayat hati datang dari dalam keluarga Ji. Pada saat ini, mata semua orang dari Ji clan menjadi merah. Mereka hampir menjadi gila. Jiang Chenyuan ini sebenarnya benar-benar ingin membunuh dan tidak memberikan ruang untuk belas kasihan sama sekali. Mereka baru saja bertemu, namun mereka telah kehilangan seorang ahli yang sangat kuat. Bagaimana Jiklan bisa menanggung ini? Bagaimana mereka bisa menekan amarah di hati mereka? Hehe, he, bunuh aku. Orang yang mengatakan dia ingin membunuhku telah dibunuh olehku. Anda akan menjadi yang kedua. Menghadapi raungan para tetua keluarga Ji, Jiang Chenyuan mencibir. Dia berlumuran darah tetua itu dan memegang tombak seratus pertempuran. Dia perlahan berjalan ke kerumunan. Karena ada ahli dari Sekte Bulan Iblis dan keluarga Jiang di sisinya, keluarga Ji tidak berani bertindak gegabah. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di udara. Suasana menindas memenuhi udara, seolah pertempuran besar bisa terjadi kapan saja. Hai! Di kejauhan, semua penonton terharu saat melihat pemandangan ini. Jiang Chenyuan ini sungguh sangat biadab. Dia benar-benar berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik mistik Moon Level 9 dalam tiga gerakan. Apakah warisan iblis besar begitu kuat? Mungkin dia sudah sepenuhnya menerima warisan iblis besar yang dia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar bisa disebut sebagai talenta tertinggi. Saya khawatir dia setara dengan Wang Chen. Keluarga Ji akan kurang beruntung kali ini. Kehilangan orang yang lebih tua sungguh tak tertahankan. Lagi pula, ini bukanlah sekte besar yang memiliki warisan; setiap orang tua mereka sangatlah langka. Pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Jika keluarga Ji tidak membunuh dua talenta tertinggi, Wang Chen dan Jiang Chenyuan, bahkan jika mereka tidak mati hari ini, mereka pasti akan dihancurkan di masa depan. Gelombang diskusi datang dari kerumunan, dan gunung serta sungai berguncang. Bagus, sangat bagus, Jiang Chenyuan, kamu sangat bagus. Dalam pertempuran tersebut, melihat penampilan Jiang Chen yang arogan dan mendominasi, semua orang di keluarga Ji semakin marah. Martabat mereka sepertinya telah diinjak-injak. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hari ini Keluarga Ji akan bertarung sampai akhir bersamamu. Biarpun aku harus kehabisan darah sampai tetes darah terakhir, aku pasti akan bertarung sampai mati bersamamu. Pemimpin keluarga Ji kembali ke sekolah dengan marah. Hehe, itu yang terbaik. Kalau begitu, mari kita lihat betapa kuatnya keluarga Ji. Jiang Chenyuan mencibir, "Gadis dari keluarga Ji, keluarlah sekarang juga. Aku pasti akan mengalahkanmu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, Jiang Chenyuan melirik kerumunan dari keluarga Ji. Senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia berteriak. Tunggu sampai aku menekanmu, lalu aku akan membawamu kembali menjadi pelayan pribadiku. Jiang Chenyuan memegang tombak seratus pertempuran di tangannya dan memusatkan pandangannya pada Ji Sueling. Jiang Chenyuan, kamu terlalu sombong. Kata-kata Jiang Chenyuan membuat semua orang di keluarga Ji semakin marah. Siapakah Ji Sueling? Dia adalah kebanggaan keluarga Ji. Dia adalah penerus keluarga Ji. Tapi sekarang, Jiang Chenyuan mempermalukannya seperti ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak marah? Hehe, gadis dari keluarga Ji. Apa? Apakah kamu tidak berani? Apakah kamu takut setelah dipukuli di Gunung Yun? Di Gunung Yun, keluarga Ji Anda ditekan oleh saya dan Wang Chen. Kakakmu juga dibunuh oleh kami. Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Melihat Ji Sueling tidak menjawab, Jiang Chenyuan terus berteriak. Dia tidak peduli dengan tatapan keluarga Ji. Apakah Jiang Chenyuan sudah gila? Dia langsung menantang Ji Sueling. Keluarga Ji ini benar-benar gila. Jiang Chenyuan benar-benar gila. Dia menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saya mendengar bahwa di Gunung Yun di surga dan wilayah manusia, Jiang Chenyuan dan Wang Chen menindas banyak orang dari keluarga Ji. Terutama Wang Chen yang mengalahkan Ji Sueling. Pada akhirnya, Ji Sueling mengandalkan harta ajaib yang kuat untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Wang Chen hari itu. Hari ini, Wang Chen juga datang ke sini. Tampaknya target pertama Wang Chen dan Jiang Chenyuan adalah Ji Sueling. Ji Sueling adalah harapan keluarga Ji. Jika dia mati, keluarga Ji pasti akan putus asa. Kata-kata Jiang Chenyuan menimbulkan gelombang keributan. Lagi, Jiang Chenyuan benar-benar menjadi pusat perhatian hari ini, dan keluarga Ji tidak diragukan lagi mati lemas saat ini. Sekarang, apakah keluarga Ji akan menyerang bersama, atau apakah mereka benar-benar akan membiarkan Ji Sueling dan Jiang Chenyuan bertarung? Banyak orang yang bingung. Kita harus tahu bahwa jika Jiang Chenyuan tidak membunuhnya, keluarga Ji pasti akan kehilangan muka. Namun, jika mereka menyerang bersama-sama, justru akan membuat orang mengira Ji Sueling takut pada Ji Yang Chenyuan. Lalu apa yang akan dilakukan Ji Sueling di masa depan? Mata semua orang sepertinya terfokus pada Ji Sueling saat ini. Meskipun orang-orang di keluarga Ji marah, para tetua keluarga tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka secara alami menyadari fakta ini. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat marah saat ini, mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Lawanku bukan kamu. Akhirnya, di tengah kemarahan orang-orang keluarga Ji, di bawah tatapan semua orang, Ji Sueling yang berdiri jauh dari dunia perlahan menonjol. Dia memandang Jiang Chenyuan dan berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Wang Chen. Pertempuran hari ini akan diputuskan oleh kamu dan aku. Bagaimana dengan itu? Ji Sueling bertanya pada Wang Chen dengan lembut. Sorot matanya agak rumit saat ini. Mungkin Wang Chen adalah pria pertama dalam hidupnya yang membuat Ji Sueling memandangnya dari sudut pandang berbeda. Perlu diketahui bahwa Ji Sueling selalu menjadi kebanggaan keluarga Ji sejak dia masih kecil. Dia memiliki garis keturunan yang kaya dan memegang sitar setan langit. Dia sangat berbakat dan luar biasa. Di generasi muda keluarga Ji, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia hampir seperti seorang dewi. Di Yuzu dan bahkan di seluruh negara Jin Api, Ji Sueling selalu meremehkan semua orang. Dia menyendiri dan bangga. Dia mempunyai temperamen yang sangat tinggi. Namun, perjalanan ke domain surga telah menghancurkan segalanya. Kemunculan Wang Chen membuatnya mengalami kegagalan pertama dalam hidupnya. Penampilan Wang Chen membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh dari sembilan surga ke dunia fana. Dia sedang menunggu kedatangan Wang Chen. Dia ingin mengembalikan kejayaannya. Ji Sueling sebenarnya memilih bertarung dengan Wang Chen. Itu benar, Jiang Chenyuan mewarisi warisan iblis besar. Sekarang dia memiliki kemampuan yang menghancurkan bumi, memilih Wang Chen mungkin merupakan pilihan yang baik. Lagi pula, dendam antara Ji Sueling dan Wang Chen harus diselesaikan. Melihat Ji Sueling memilih untuk melawan Wang Chen dan menyingkirkan Jiang Chenyuan, semua orang terkejut dan menghela nafas pada saat yang sama. Mungkin Wang Chen telah menjadi iblis batinia Ji Sueling. Seorang jenius dihancurkan oleh Wang Chen hari itu. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Dia ditakdirkan untuk membangun kembali pola pikirnya. Akankah Wang Chen mampu bertarung? Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Chen, yang ekspresinya tidak berubah sejak awal. Hehe, he, Wang Chen, Anda memilih musuh yang salah. Karena kamu ingin menjadi pembantunya, aku tidak keberatan. Mendengar kata-kata Ji Sueling, Jiang Chenyuan mengerucutkan bibirnya, menyentuh hidungnya, dan mendengus. Pilih Wang Chen, dia mungkin juga memilih dirinya sendiri. Bagaimanapun, Jiang Chenyuan selalu berpikir bahwa Wang Chen adalah monster. Bahkan dia tidak berani melawan Wang Chen. Jika Ji Sueling memilihnya, dia mungkin memiliki kemampuan bertarung. Namun, dia memilih Wang Chen. Ada senyuman tipis di wajah Jiang Chenyuan. Sepertinya kamu punya peluang bagus. Ji Sueling ini adalah tungku manusia tingkat tertinggi. Maukah kamu menerimanya? Heaven Breaking Rain mau tidak mau menggoda Wang Chen. Namun, ekspresi Wang Chen serius saat ini. Menghadapi tantangan Ji Sueling, ekspresinya serius. Mengapa tidak? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Akhirnya, saat Ji Sueling sedang menunggu, di bawah tatapan semua orang, Wang Chen berbicara dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, matanya terfokus. Hari ini, Aku akan menekanmu sepenuhnya. Kata-kata ini tidak memberikan ruang untuk negosiasi, dan dia tampak sangat percaya diri. Kalau begitu, ayo kita coba. Ayo bertarung di luar kota. Mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Ji Sueling menampakkan sedikit senyuman yang mampu menggulingkan sebuah kota. Meski dipisahkan oleh tabir, namun seolah meluluhkan langit dan bumi. Astaga. Sosoknya bersinar, dan Ji Sueling memimpin untuk terbang keluar dari Yusu. Tempat ini adalah kediaman keluarga jinya. Jika dia bertarung dengan Wang Chen di sini, kekuatan sitar setan langit dan Wang Chen akan mengubah keluarga Ji menjadi reruntuhan. Ji Sueling mengatur medan perang di luar kota. Baiklah. Wang Chen mengangguk, dan begitu suaranya turun, dia mengikuti.